acara selanjutnya. Mari kita dengar sambutan dan sekaligus pembukaan acara dari Kepala Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kepada Dr. Dr. Yeti Hernaningsih, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, kami persilahkan. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Dr. Yeti. Jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan pada semua, pada para panelis, pada semua senior ya, kemudian sejawat ya, yang hadir pada acara kali ini. Pertama kita ucapkan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah bahwa siang kali ini kita bisa, Departemen Patologi Klinik bisa menyelenggarakan acara ini ya. Dan kemudian juga saya mengucapkan selamat datang dan kepada yang terhormat Bu Hana Evelyn Sijabat, PhD ya. Dr. Hana ini sebetulnya adalah merupakan putra Indonesia yang kebetulan beliau berkarir di Australia gitu ya, sebagai researcher di Australia, di tepatnya di Institute of Health di Queensland ya, Griffith University gitu ya, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah-salah sedikit gitu ya. Jadi saya bisa merasakan bahwa mungkin Dr. Hana ini sekarang sedang apa, rasanya sedang pulang balik di Indonesia gitu ya, karena menyapa teman-teman semuanya di sini, dia memberikan ilmunya, berbagi ilmunya di sini ya. Dan yang paling menguntungkan bahwa Dr. Hana nanti akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia ya, sehingga mudah kita pahami gitu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dr. Hana Evelyn Sijabat dan beliau, kita nanti akan mendengarkan bersama pengalaman beliau gitu ya, untuk tentang apa penelitiannya terkait dengan resistensi antibiotik. Dan kepada semua panelis juga saya ucapkan selamat ya di awal ini, selamat siang dan salam hormat untuk semuanya. Di awal saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan, yang bekerja keras menyelenggarakan acara ini, dan tim AWJS ya yang banyak berperan di sini ya. Saya atas nama departemen mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk terselenggarakannya AWJS ini. AWJS ini bagi Departemen Patologi Klinik ini merupakan yang kedua kalinya gitu ya. Jadi AWJS pertama itu adalah 1,5 tahun yang lalu dan kebetulan angkanya sama. Angka di akhirnya itu sama. Kalau AWJS 1,5 tahun lalu itu topiknya adalah hematologi, adalah AWJS ke-21 ya. Ternyata sekarang setelah berlalu 1,5 tahun adalah AWJS ke-91 gitu ya. Bagi acara ini, tapi bagi patologi ini adalah yang kedua kalinya. Ya, topik kali ini alhamdulillah rasanya cukup bermanfaat ya. Insyaallah bermanfaat karena masalah resistensi antibiotik itu hampir semua rumah sakit itu mengalaminya dan hampir semua dibuat pusing gitu ya, dibuat pusing, berlomba-lomba dengan pola kuman dan sebagainya ya, perubahan dari pola kuman sama seperti sekarang COVID ini ya, jadi adanya mutasi-mutasi, ada varian-varian baru itu memicu untuk mengembangkan terapi-terapi baru mungkin ya, sama seperti halnya dengan antibiotik dengan kuman bakteri gitu ya, yang sehingga dikembangkan antibiotik dan justru akan juga dapat menyebabkan resistensi antibiotik pada kuman itu, sehingga rasanya pas sekali ya untuk para sejawat sekalian untuk bisa apa membantu aplikasi keseharian dalam mengendalikan infeksi, dia mengontrol infeksi dan mengendalikan resistensi kuman terhadap antibiotik. Baik, tidak panjang kata ya, saya kira apa yang menjadi pengantar dari saya cukupkan, dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim acara siang kali ini kita buka dan semoga berjalan lancar, penuh manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yeti.
Acara selanjutnya, izinkan kami untuk mendokumentasikan terlebih dahulu kegiatan hari ini. Dimohon kepada para pembicara, moderator, serta panelis untuk menyalakan kamera Zoom terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Terima kasih. Acara selanjutnya, memasuki acara utama pada hari ini, izinkan saya membacakan untuk CV moderator webinar pada hari ini. Dr. Ferdi Roylan Marpaung, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan menempuh spesialis patologi klinik di FK Unair Surabaya tahun 2008 dan melanjutkan menempuh konsultan endokrin dan metabolisme pada tahun 2018 di FK Unair Surabaya. Beliau saat ini menjabat sebagai staf Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo dan juga Kepala Divisi Kimia Klinik Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Baik, kepada Dr. Ferdi, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya kedengaran jelas? Terdengar, dokter. Ya, terima kasih Dr. Binar serta panelis dan juga para panitia dari AWCS yang luar biasa ya, sehingga acara ini dalam waktu singkat dapat kita laksanakan di hari ini. Tapi supaya nggak ngantuk, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Ini pantunnya saya karang barusan ya. Jadi kalau agak-agak kacau jangan heran nanti. Buah duku, buah pisang. Enak dimakan bersama-sama ya. Walaupun sudah siang, mari kita berwebinar bersama Erlangga. Nyambung nggak ya? Mudah-mudahan nyambung ya. Dipaksa, ini dipaksa banget. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Departemen kita, Dr. Yeti, luar biasa, memang benar ya, bahwa isu tentang antimicrobial resistance ini bukan hanya saat ini, tapi terus-menerus ya menjadi problem. Oleh karena itu, kita bersyukur ada tiga pembicara yang luar biasa, ya, yang satu punya pengalaman research di bidang antimicrobial resistance, dan yang kedua ahli di dalam bagaimana aplikasi pada saat menghadapi resistensi antimikrobial, dan yang ketiga itu akan berbicara bagaimana pencegahannya. Jadi untuk itu kita tidak usah berlama-lama, ini mumpung siang, nanti sambil makan siang ya bisa menikmati sajian dari para pembicara kita yang luar biasa. Kami undang pembicara pertama, Ibu Hana Sijabat ya, PhD, untuk menyampaikan materi. Boleh ditampilkan CV beliau? Ya, beliau adalah seorang peneliti ya. Kalau saya lebih menyukai memberikan informasi, beliau adalah peneliti yang luar biasa di bidang antimicrobial resistance. Kalau dilihat di Google Scholar, high index-nya lumayan extraordinary ya. Di atas 70, saya coba cari di Indonesia hanya beberapa yang seperti itu. Jadi beliau punya pengalaman yang luar biasa juga di bidang lainnya seperti mikrobiom dan bidang-bidang di bidang bakterial ya, bakteriologi ya, Bu Hana ya. Oleh karena itu kami persilahkan Bu Hana untuk menyampaikan materinya 45 menit ya dari sekarang. Ya. Oke. Semoga bisa terlihat dengan display yang benar. Tunggu ya. Apakah suara saya juga sudah masuk? Jelas? Suara jelas ya, Ferdi? Jelas. Ya, jelas. Ya. Pindah dulu. Oke. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi pertama untuk Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran melalui AWCS. Saya sungguh merasakan bahagia dan
berterima kasih untuk panel dan juga pengurus AWCS. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan semoga nanti materinya bisa berguna, dan bila ada pertanyaan mohon disampaikan, dan saya sangat terbuka untuk kolaborasi dan berbagai aktivitas yang membangkitkan minat research dan menulis untuk para peneliti dan tugas kesehatan di Indonesia. Sebagai afiliasi saya dengan Griffith, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya terhadap Aboriginal dan Torres Strait Islanders people yang sudah tidak ada dan masih ada, karena saya tinggal di daerah Jagara and Turrbal people land. Ya. Nah, presentasi saya bagi menjadi 5 bagian, semoga bisa lewati dengan baik. Pertama overview, kemudian epidemiologi atau penyebaran dan bagaimana resistensi itu bisa menyebar, dan berikutnya tentang multi-locus sequence typing dan pandemic clones, dan clinical importance, perlunya mengetahui antimicrobial resistance, hubungan dengan klinis untuk pengobatan, dan terakhir adalah kesimpulan juga home messages ya. Nah, mungkin para dokter, kolega yang hormat di presentasi ini sudah mengerti apa gunanya pengetahuan mengenai resistensi terhadap antimikrobial, terhadap obat antimikrobial. Karena obat bakteri itu biasanya mengalami evolusi, mulai dari resisten terhadap satu antimikroba atau satu antibiotik, kemudian menjadi multiple antibiotics dan bisa menjadi pandrug resisten. Jadi itu biasanya tidak mungkin kembali menjadi susceptible atau terhadap hanya satu antibiotik. Jadi biasanya kalau sudah resisten terhadap beberapa kelas, dia akan menjadi lebih resisten. Dan ada hubungan yang sangat jelas antara resistensi terhadap antibiotik dengan mortalitas. Dan yang ketiga adalah bertambahnya jumlah penduduk yang berusia tua dan juga yang immunocompromised, dan pasien di ICU, juga pasien yang menerima transplant organ, dan pasien yang menjalani bedah. Nah, bagaimana antimikrobial itu bisa bekerja? Biasanya dengan menghambat pertumbuhan sel, bisa menghambat cell wall synthesis atau dinding sel, bisa menghambat protein synthesis, nucleic acid, atau menghambat metabolic pathways. We are not talking about those pathways, but how the antimicrobial works, but kita akan bicara tentang bagaimana resistensi itu terbentuk dan perlunya mengetahui ilmu ini sehubungan dengan terapi terhadap pasien untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap pasien. Nah, pada prinsipnya ada paling tidak 4 mekanisme bagaimana bakteri gram negatif. Jadi ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, yang akan bicarakan hari ini khusus untuk gram negatif. Karena kalau untuk gram positif, dinding selnya itu lebih tebal daripada gram negatif. Bukan saya pengen pilih yang lebih gampang, tapi ini yang lebih kompleks sebenarnya. Jadi, dan lebih cepat penyebarannya dibanding gram positif. Dan nanti kita akan berbicara tentang horizontal transmission, juga vertical transmission. Nah, kalau yang gram negatif ini, terutama enterobacteriaceae, itu lebih banyak istilahnya through horizontal transfer. Nah, kelebihan dari gram negatif bakteri, ya mereka sering mempunyai plasmid. Plasmid itu yang circle apa, bulatan rajambu ini, itu yang istilahnya namanya extracellular DNA, extra kromosomal DNA. Jadi dia tidak di dalam kromosom. Ini kan kromosom dari bakteri. Nah, tapi plasmid ini bisa dia
menjadi kendaraan untuk antimicrobial resistance gene. Jadi gen resistensi terhadap antibiotik atau antimikrobial itu dia duduk atau reside di dalam plasmid ini dan bisa disebarkan ke kuman yang lain. Itu salah satu mekanisme. Dan yang kedua itu dengan mutasi target binding site. Jadi kalau quinolone group antibiotik seperti nalidixic acid, ciprofloxacin, levofloxacin, kan sebenarnya dia targetnya untuk menghambat DNA sintesis. Jadi dia dia lekatkan terhadap gyrase A, B, atau C. Nah, terus kalau dikunci, akhirnya sel itu tidak bisa membentuk DNA. Kalau terjadi mutasi, itu seperti anak kunci yang menjadi longgar. Akhirnya dia tidak bisa menghambat pertumbuhan sel. Dan yang ketiga adalah dengan efflux pump. Jadi dia mengeluarkan kembali antibiotik yang atau antimikrobial yang sudah masuk ke dalam sel dikeluarkan, dipompa keluar. Itu namanya efflux pump. Dan itu banyak terjadi pada Pseudomonas aeruginosa. Ya. Jadi kalau untuk Pseudomonas aeruginosa, lebih banyak fokus arah efflux pump daripada plasmid. Plasmid itu biasanya lebih arah secondary sources of resistance. Kemudian yang ketiga itu adalah modifikasi dari outer membrane protein. Jadi kalau umpama pores yang di cell wall itu dia tutup semua, akhirnya obat itu tidak bisa masuk. Kalau efflux pump artinya kan dipompa keluar. Kalau modifikasi dari outer membrane protein bisa diperkecil atau ditutup sekalipun, itu akhirnya obat tidak masuk. Nah, tapi biasanya kuman yang punya modifikasi atau mutasi pada outer membrane protein, dia cenderung tumbuhnya lebih kecil daripada kuman-kuman yang lain. Karena outer membrane protein itu dipergunakan oleh bakteri untuk memompa toksin-toksin yang ada di dalam sel bakteri. Jadi bakteri itu juga sebenarnya memerlukan outer membrane protein. Jadi inilah kira-kira basic understanding yang diperlukan untuk mengerti resistensi mekanisme di gram negatif. Nah, di dalam pasar obat-obatan, beta-laktam adalah yang paling sering digunakan antibiotik. Mungkin dokter lebih tahu, katanya sekitar 50% ya masih ya antibiotik yang dipreskripsi itu beta-laktam. Jadi resistensi terhadap beta-laktamase ini yang paling sering dilaporkan. Nah, penisilin itu adalah obat antibiotik pertama yang didescribe itu tahun 1928. Itu saking dianggapnya sebagai miracle drug pada waktu itu, kebetulan akhir Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Nah, itu para prajurit itu tidak perlu takut lagi tentang penyakit gonorea, karena dalam 4 jam penisilin bisa menyembuhkan penyakit gonorea itu pada waktu itu. Nah, tahun 1950-an sampai 70-an kalau nggak salah, ya betul, itu adalah tahun emas dari development atau discovery antibiotik. Nah, dan di akhir tahun 1980 itu hampir tidak ada ditemukan antibiotik yang baru. Jadi istilahnya satu hal juga karena kurang menguntungkan kalau dari segi farmasi, penggunaannya mungkin hanya dalam waktu 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu untuk yang infeksi biasa, hanya untuk TB baru infeksi lama baru sampai beberapa bulan, jadi mungkin kurang menguntungkan kalau dibandingkan produksi obat-obat yang istilahnya untuk penyakit kronis, umpama penyakit diabetes atau mungkin cancer treatment, itu lebih menguntungkan lah secara rupiahnya. Jadi kita harus bisa mengatasi masalah ini, masalah dari
apa namanya antibiotic resistance. Nanti sebenarnya sudah ada apa namanya baseline update tahun 2016 dari Indonesia. Nanti saya akan sampaikan lebih jelas agak di belakang presentasi ini. Nah, ini adalah gambar favorit saya. Ini adalah disk susceptibility testing. Jadi yang bundaran putih itu adalah benernya kayak kertas manila, kertas tisu manila begitu ya. Itu udah di impregnated dengan antibiotik. Jadi dia antibiotiknya udah ditempelin di situ. Terus ada kode-kodenya kayak amikasin, gentamicin, mipenem, meropenem, ini adalah kolistin. Nah, terus yang di sini juga ada ATM. Jadi dia nggak bisa ngeluarin uang karena ini singkatan dari Astreonam ya. Terus yang ini ada sefoxitin dan segala macam untuk generasi ketiga cefalosporin. Yang PEP ini generasi keempat cefalosporin. Nah, kalau ada bolongnya di sekitar ini, paper disk ini, itu artinya oh, kuman yang dites itu susceptible atau terhadap antibiotik yang dites. Nah, sayangnya dia hanya satu sebenarnya yang bagus, ATM ini. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini dia ada EDTA-nya. EDTA itu sebenarnya preservatif. Jadi ini sebenarnya phenotypic testing kalau kita mau mengetes adanya metalobetalaktamis. Metalo itu metal ya, metal like that. Itu biasanya ada iron zinc sebagai bonding site. Nah, kalau zincnya itu kita chelate dengan EDTA, jadi dia efektif, tidak efektif. Jadi inilah cara mengetes adanya metalo beta-lactamase production. Alright, kita berpindah ke arah antibiotic consumption. Rupanya Indonesia cukup baik di sini ya, dia di bawah kalau lihat di kurva ini. Di bawah, jadi dia tidak terlalu banyak dibanding negara-negara lain, biarpun dibandingkan dengan low income country. Jadi kita ngelihatnya dengan yang sesama low income country, kita lihat ada banyak yang ini. Mungkin kita tidak tahu, karena tidak dijelaskan ini apakah benar-benar hanya untuk human atau untuk human and animal. Tapi itu tidak kita bicarakan pada hari ini. Alright, berikutnya adalah klasifikasi beta-lactamase. Jadi ini biar aja nggak usah dijelaskan secara detail, biar aja untuk pengetahuan siapa yang nanti ingin mengetahui lebih lanjut, saya display ke sini, di sini bahwa ada empat kelas A, B, C, D. Nah, mungkin ya kalau di Indonesia yang bakalan banyak itu kelas A, terutama CTXM. Mungkin expert-expert di Indonesia bisa nanti juga melakukan riset di bidang itu. Kalau PPC itu masih lebih banyak di Amerika, di Eropa. Seingat saya KPC waktu itu sempat juga udah ada masalah di Malaysia ya, dan banyak juga laporan dari Singapura, karena Singapura cukup aktif untuk melakukan riset di AMR atau antimicrobial resistance. Dan kalau untuk yang metalo, di gambar yang tadi itu, gambar disk itu gambarnya CNBM, benar-benar CNBM murni tanpa CTXM, karena sekarang biasanya CNBM banyak kawannya dengan CTXM, tapi kebetulan waktu itu masih benar-benar dia hanya NDM sendiri di situ. Karena kalau CTXM, dia resisten terhadap ATM, Astreonam tadi, yang bolongannya masih gede. Kalau yang berikutnya, yang OXA, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini dianggap aja untuk library kalian, pengetahuan kalian. Nah, seingat saya, paper saya termasuk yang awal lah mendescribe, menjelaskan resistensi dan membawa awareness ini lebih
lebih ke arah gen-gen apa yang menyebar di Asia, terutama di East Asia, Southeast Asia. Jadi kalau East Asia tuh yang China ya, ini yang merah adalah East Asia, China, Mongolia, Jepang, dan Korea. Terus yang ini, green ini South Asia, termasuk yang Indian Subcontinent. Terus yang ini Gulf Country. Sebenarnya yang ini juga termasuk Asia, tapi kadang suka disebut Europe di beberapa tempat. Dan ini adalah Indonesia. Nanti ada slide yang juga lebih more recent, kalau nggak salah 2019, masih banyak bolongnya untuk di negara Indonesia dan perlu dibangkitkan komite atau koalisi untuk bisa persuade pemerintah untuk bisa melokasikan dana supaya ada riset atau surveillance tentang resisten. Juga pendidikan untuk bagaimana melakukan surveillance ini dan bagaimana mapping untuk menanganinya. Nah, ini salah satu review artikel. Jadi kalau sebelum memulai research, bahkan untuk melakukan presentasi, saya selalu berusaha mencari review artikel terakhir. Nah, ini kebetulan yang tahun 2019 cukup relevan untuk acara ini, dan dia memasukkan juga dengan Indonesia, ternyata masih cukup banyak ini ya. Walaupun tidak ada data yang istilahnya solid, tapi diestimasi lebih dari 5%. Jadi artinya banyak sekali peluang untuk melakukan riset. Kalau memang ada yang berminat untuk membuat proposal, nanti saya bisa ikut ambil bagian juga. Nah, terus kalau ini dugaan saya ya, menurut saya dan menurut kebetulan review itu juga sudah mencantumkan, OXA 48 like itu banyak di Klebsiella pneumoniae. Jadi biasanya carbapenem resisten Klebsiella pneumoniae itu langsung coba cek apakah dia OXA atau dia metalo. Tapi kemungkinan besar karena dekatnya apa namanya lokasi kita dengan Malaysia, ada kemungkinan OXA 48 like. Karena waktu tahun 2014 juga saya bicara-bicara dengan peneliti dari Malaysia, mereka sudah banyak kewalahan menangani kasus OXA 48 like, sudah ada outbreak juga di rumah sakit itu jauh sebelum pandemi. Nah, NDM ada satu paper cukup bagus dari yang di Salemba RSCM UI, dari UI. Nah, kalau KPC dan IMP nanti kita bisa lihat lebih jelas lagi dari mana itu diisolasi. Di sini juga lebih jelas lagi digambarkan, kebetulan ini paper hanya khusus untuk carbapenem resistance dan polymyxin resistance. Jadi dia nggak terlalu peduli dengan yang ESBL. Masuk ESBL tadi itu, ESBL itu extended spectrum beta-lactamase, CTXM, SHV, atau EM ya. Kebetulan paper ini khusus untuk carbapenemase. Nah, ini paper yang highly recommended dan dia sebenarnya bagus cara mengkomposisikan paper itu, dan sudah ada approach yang di pendekatan yang dianjurkan ada 7, dan saya setuju banget dengan apa yang dianjurkan, dan sebenarnya sudah ada juga scale dan posisi mana Indonesia ini sebenarnya berdiri sesuai dengan ketujuh guideline ini. Dan salah satu, kalau nggak salah, koordinatornya juga dari WHO untuk khusus untuk resistance dalam formulasi paper ini. Mungkin bisa di ingatkan kembali pembicaraan ini dan bisa moving forward. Nah, ini ada paper yang secara scientifically sangat strong dan dia
apa namanya, ada isolate dari Indonesia, walaupun tidak banyak, saya kurang ingat berapa banyak. Tapi kalau kita lihat box yang di kiri bawah ini, sebenarnya ada yang biru ini, biru adalah menunjukkan Indonesia. Nah, artinya dia sangat dekat korelasi genetiknya dengan Klebsiella pneumoniae dari Singapura. Kalau lihat dari koleksi isolate-nya, dia tidak termasuk isolate dari Malaysia. Nah, kelebihan dari paper ini, dia menunjukkan bahwa community acquired Klebsiella pneumoniae lebih virulen daripada yang hospital acquired. Jadi kita ngelihat yang bar graph yang B di sini ya, yang di bawah ini. Nah, artinya mungkin kita bisa kembalikan lagi ke masalah yang ada di komunitas di Indonesia. Apakah hal itu benar terjadi di Indonesia seperti ini juga? Nah, perlu adanya tindak lanjut lagi, kalau apalagi kalau ada istilahnya author yang dari Indonesia, bawalah ini data ini kembali lagi dan mungkin ada yang bisa dilakukan secara lebih locally gitu. Dan mungkin kalau memang tidak sanggup untuk mencapai jurnal yang sangat tinggi, bisa di jurnal apa namanya universitas atau yang di jurnal nasional atau Southeast Asia Journal. Nah, karena mau biar berapapun tiernya publication itu, semua data yang bisa diakses oleh peneliti tanpa harus membayar fee yang mahal itu sangat berharga. Apalagi kalau bisa di-share melalui presentasi seperti ini. Nah, ini salah satu paper juga dari Erlangga. Ini sangat bagus juga, walaupun mungkin bisa diperbaiki lagi kalau dengan adanya data dari minimum inhibitory concentration terhadap berbagai macam quinolone group antibiotics dan juga efflux pump, dan mungkin karena kira-kira ini salah satu aminoglycoside resistance gene juga yang AAC ini dianggap juga kontributor terhadap quinolone resistance, itu mungkin bisa membawa prestise paper ini bisa ke disubmit ke jurnal yang lebih tinggi lagi tiernya. Tapi kita harus tetap menghargai apapun data yang sudah dikerjakan peneliti kita, apalagi secara honest gitu ya, genuine dan bisa detect semua. Oke, nah ini ada beberapa paper. Nah, memang dulu saya mulainya biasanya kalau kasus yang terlalu banyak nggak sulit untuk formulasi bisa menjadi paper dan dipublish dengan cepat. Jadi biasanya yang sangat menarik itu di-wrap up lebih dulu dan itu yang duluan keluar. Dan kadang-kadang ceritanya bisa berlanjut ke cerita yang paper lebih besar. Dan itu lebih mudah prosesnya. Tapi sebelum kita menuju ke paper itu, kita mulai dulu menerangkan tentang bagaimana resistensi itu bergerak ya, berpindah atau menyebar. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah vertical spread atau clonal spread. Jadi yang kita lihat di sini semua modelnya sama. Kalau kita lakukan genetik determinasi atau bagaimanapun molecular epidemiology tool yang kita pakai, biasanya sama pattern-nya. Sama pattern-nya kue donat, apa? Donat semua. Pattern-nya kue lapis Surabaya semua. Itu udah namanya vertical spread. Nah, tapi kalau horizontal spread, bentuknya beda-beda. Bisa donat, bisa lapis Surabaya, tapi isinya tetap ada coklatnya. Nah, coklatnya ini bisanya kita, mungkin itulah yang kita anggap plasmidnya. Plasmid, kalau masih ingat tadi, kendaraan untuk yang membawa, jadi dia suka masukin resistance gene di situ, transposonnya juga, ada insertion element, itu yang bikin dia bisa pindah ke plasmid yang lain, dan pindah ke kuman yang lain. Nah, itu bisa lewat conjugation, atau bakteri yang menikah, kawin, atau bisa juga lewat bakteriofage. Nah, tapi kalau yang bakteriofage itu biasanya
virulence yang bisa biasanya dipindahkan. Jadi virulence island yang suka dipindahkan oleh bakteriofaj. Nah, ini kasus pertama yang ingin saya sampaikan. Ini waktu postdoc di Amerika, waktu itu hanya 1,5 tahun, tapi 10 paper keluar. Udah kayak meriam aja. Nah, ini yang pertama, wanita menerima transplantasi bowel, kemudian dia ada bakterimia, pasti ada preventif antibiotik sebelum ini ya, sebelum menerima organ. Jadi pasti ada prolong administration of antibiotics throughout ini selama prosedur sampai dia bisa menerima organnya itu dengan baik dan bisa keluar atau discharge dari rumah sakit. Ternyata saking banyaknya antibiotik dan yang terakhir dengan meropenem ya, meropenem itu kelas karbapenem, ketiga E. coli, Klebsiella dan terakhir Klebsiella lagi, kita bisa temukan plasmid yang sama. Nah, itu rumit kalau dijelaskan di sini, tapi pokoknya berhasil ditemukan itu plasmid yang sama. Nah, ini satu lagi, kalau ini di Australia, ini penyakit, apa bukan penyakit, pasien apa, burn 60%, jadi dia membakar dirinya sendiri, terus akhirnya dirawat, terus ternyata colonized dengan carbapenem resistant enterobacteriaceae. Selama 8 bulan, pasien ini menerima antibiotik dan akhirnya terjadi plasmid transfer. Itu bisa dilihat dengan mata kepala juga karena dengan dengan molecular epidemiology approach. Jadi kita lakukan molecular typing terhadap kromosom dan juga terhadap plasmid. Jadi kita lihat kalau kromosomnya sama, berarti kumannya sama. Nah, kebetulan di sini kan ada yang pertama, yang A ini E. coli. Jadi E. coli-nya biarpun dia dengan antibiotik beda-beda, ternyata E. coli-nya tetap yang itu-itu aja sampai bosan. Terus yang kedua, kloake, ya, ternyata biarpun 8 bulan, itu-itu aja pakainya, nggak berubah. Nggak pindah ke lain lain body. Oke, nah ini setelah dilakukan molecular epidemiology terhadap resistance gene, jadi ini ketemu AMP, carbapenemase, M, ISBL, QNR, itu quinolone resistance, AAC, itu aminoglycoside, ISCR, ini kayak motornya untuk mindahin resistance gene, dan ini adalah plasmid type. Jadi berarti kan sama ya, ini dari E. coli mungkin pindah ke kloake. Jadi itulah efeknya dari antibiotik. Akhirnya saya lupa bagaimana terakhir story-nya, tapi yang penting dengan ini teknik tidak terlalu rumit dan cukup dengan gel, cukup dengan, kalau di Indonesia cukup dengan rapid PCR. Ada resepnya semua kalau mau ada yang pengen ini melakukan ini. Dan sekarang juga serotyping coli dengan PCR-B sudah ada. Jadi bisa di dikerjakan dengan lab sederhana dengan PCR mesin di situ lab ya. Terus gambar ini belum sempat dipublish, tapi ceritanya sempat dipublish karena kadang waktu kita submit, mereka punya space limitation, kita nggak cukup waktu, nggak cukup space untuk gambar, cukup 1.500 words, itu saja sudah cukup. Nah, tapi ceritanya sebenarnya sangat bagus ya. Jadi ada namanya pandemic E. coli, O25B-ST131. Ingat aja namanya ini, ST131 itu sangat penting. Karena saya rasa itu di Indonesia juga banyak, mungkin kurang di-expose saja, kurang dicari, tapi pasti banyak di Indonesia. Dan
CTXM15 itu juga banyak. Nah, yang terjadi di sini, yang di bawah ini adalah ST131 coli, yang di atas bukan. Jadi yang ini kromosom ya. Yang ini kromosom profile atau kromosom pattern, sedangkan yang di sini adalah plasmid pattern. Nah, plasmid pattern-nya itu macam-macam. Artinya plasmidnya bisa shuffle, mungkin shuffle setiap kali pindah dia pindah lagi ininya. Rearrange isinya dari plasmid itu. Beda sekali dengan plasmid yang tadi. Tapi yang paling penting berarti si ST131 ini dia sangat konservatif dan sangat ekspansif karena lebih dari separuh koleksi ini dia sudah ST131. Nah, ini cerita yang lain lagi. Kalau ini dia plasmidnya yang lebih konservatif, tapi dia bisa masuk ke segala jenis E. coli, segala strain, different strains of E. coli. Jadi yang ada dot merah itu artinya pattern dari plasmid itu kan sama ya. Jadi patternnya ini kayak kue lapis Surabaya semua nih. Nih, patternnya sama semua, tapi dia bisa masuk ke cross different strains of E. coli. Nah, ini namanya horizontal transfer ya, dari resistance gene lewat plasmid transmission. Nah, ini yang terakhir saya coba research di waktu di Royal Brisbane Hospital. Kebetulan itu seperti central lab untuk seluruh Queensland. Jadi akses isolate dari lab-lab yang satellite itu lebih mudah ya. Nah, pada waktu itu semuanya mulai dari satu. Apapun yang kita mulai selalu dari satu step kan. Ini juga mulai dari satu isolate, tapi lama-lama tahun 2013 entah apa yang terjadi cukup tinggi lonjakannya. Dan kalau nggak salah di sinilah juga NDM mulai jadi tenar ya, pada tahun 2013. Juga mungkin di bagian dunia yang lain. Biasanya kalau kita ini ada new resistance pasti di bagian dunia yang lain juga sudah heboh gitu. Nah, ini ternyata kalau kita lihat yang di Enterobacter cloacae, IMP namanya ya, IMP4 ini agak eksklusif di Australia. Jadi dia carbapenemase yang lebih banyak diidentifikasi di sini adalah IMP. Jadi kalau NDM itu biasanya datang dari negara lain. NDM itu singkatan dari New Delhi Metallobeta-lactamase. Nah, jadi inilah yang terakhir saya coba jelaskan di paper. Dan kembali lagi tentang ST131, kalau bisa ini nanti para dokter muda juga familiar dengan pandemic strain ini karena itu adalah sangat resisten, juga virulen. Kalau di E. coli itu kan ada 4 main group, A, B, B1, B2, B. Kalau yang Batak jangan mikir yang macam-macam ya. A, B1, B2, B. Nah, yang B2 ini yang paling virulen. Nah, E. coli ST131 itu adalah B2. Jadi dia virulen juga resisten. Dan biasanya particle spread kalau dari segi tone-nya. Tapi kalau dari plasmidnya dia kelihatannya ya, ini berdasarkan apa yang saya amati, dia suka reshuffle. Plasmidnya itu suka rearrange. Ya. Nah, sekarang bohnya lagi si ST131 itu udah banyak banget variannya. Jadi sekarang dinamakan ST131 kompleks. Nah, ST itu sebenarnya singkatan dari sequence type. Jadi kalau di bakteri untuk mengetahui dia
apa namanya tipe apa dibandingkan dengan sequence type di seluruh dunia, ada namanya MLST, multi locus sequence type, sequencing dari 5 atau 7 housekeeping genes dari bakteri. Nah, sekarang kalau kita lihat di database-nya itu sudah hampir 13.000 STI yang berbeda dari golongan hanya untuk E. coli. Nah, kalau mau lihat itunya, platformnya itu di MLST ini biasanya cukup satu aja. Sebenarnya ada skim lain, tapi saya nggak terlalu nggak mau ambil pusing lihat yang lain. Jadi cukup satu aja biasanya saya lihat dari PubMLST, dan biasanya bisa di type in organismenya apa, nanti dari situ bisa keluar berapa variannya. Nah, kembali lagi, mengapa antibiotic resistance itu penting? Nah, ini salah satu dari riset yang dulu saya kerjakan di Universitas Queensland. Alec Wailan ini adalah dulu PhD student. Ini ada isolate dari Queensland dan dari beberapa state lain. Kalau kita lihat di sini, ini tabel dari dari isolate tersebut yang mencakup plasmid type. Jadi kendaraannya tuh model apa? Honda, Mazda atau apa ya? Itu plasmid type yang membawa resistance gene. Nah, terus yang berikutnya adalah resistance gene-nya sendiri. Nah, semua yang dikasih abu-abu artinya positif. Cuman kalau ada tambahan proof-nya di dalam, itu artinya itu varian khusus dari resistance gene itu. Jadi kalau udah sampai dia punya NDM, dia pasti banyak kali konco-konco resistance gene-nya yang lain, bukan hanya si NDM. Sama juga dengan IMP tadi. Ya. Ini salah satu study dari Thailand. Kalau dugaan berdasarkan dari apa yang pernah kita study, Acinetobacter baumannii yang mungkin juga problematik di Indonesia karena klim kita tropis ya. Ini kan sama-sama tropis. Dan Oxa 23 itulah yang paling penting untuk menyebabkan carbapenem resistance. Nah, kalau Oxa 58 itu biasanya di kromosom, jadi nggak dia lebih stabil dan ekspresinya tidak setinggi Oxa 23. Kalau ada yang ingin tahu lebih lanjut boleh kontak langsung. Kebetulan ada ex-student saya yang sekarang di Bangkok, Siri Raj, namanya Wicuda Kamolfit, dia risetnya khusus tentang Acinetobacter baumannii. Cukup tahu banyak tentang hal itu. Ini juga ini dari Dr. Yulia di Jakarta, papernya sangat bagus sekali. Dia meneliti tentang Acinetobacter baumannii Falcoaticus kompleks. Memang namanya suka berganti-ganti ya. Seingat saya juga waktu kita mau submit ST92 Acinetobacter baumannii, tiba-tiba mereka robah itu semua urutan ST-ST itu. Saya lupa akhirnya masuk jadi International Pendua kalau nggak salah. Jadi memang terus berubah, harus banyak cek dari website-nya. Dan kalau kita register atau korespon, mereka biasanya kasih kita, kita akan merubah ini, jadi tolong jangan submit, nanti kamu submit sesudah kita rearrange ininya, skemanya. Ini juga dari Jakarta, ini cukup bagus juga, dia lebih ke arah klinisnya, Acinetobacter di Atmajaya, di Rumah Sakit Atmajaya. Nah, sekarang saya kembali ke arah laboratory karena
semua itu tidak mungkin bisa apa kita capai, kita tidak mungkin publikasi untuk bisa mencapai jurnal yang tinggi kalau apa yang kita lakukan di lab itu tidak seakurat atau tidak sesuai yang diharapkan oleh international apa namanya scientific body ya. Nah, hal yang paling penting itu adalah sebenarnya identification atau identifikasi spesies dari kuman atau jamur atau apa ya. Nah, atau parasit. Nah, jadi kalau khusus untuk bakteri itu spesiesnya itu harus betul, paling enggak genusnya itu harus betul, dan kalau bisa sampai spesies baru kita tahu mau menggunakan interpretasi yang mana, karena standar yang ada pun dia interpretasinya sesuai dengan spesies yang ditemukan. Jadi kita tidak bisa menggunakan guideline-nya Pseudomonas untuk interpretasi E. coli. Saya rasa Dr. Putri sangat tahu dan kolega yang lain. Tapi yang paling penting adalah spesies itu harus benar sebelum kita move into di sebelum menginterpretasikan hasil dari antimicrobial susceptibility testing. Baru nanti kalau mau melakukan phenotypic test untuk ISBL atau untuk C-beta-lactamase atau metallo-beta-lactamase, itu ada ininya lagi. Nanti bisa kita bikin presentasi atau diskusi khusus untuk phenotypic detection. Nanti saya juga bisa coba cari-cari catatan saya yang lama tentang itu semua. Nah, yang biasanya kita pakai itu UCAS karena itu freely available dan sangat organized, dan breakpoint yang lama tahun-tahun sebelumnya juga semua diupload di situ. Jadi bisa jelas banget lah, kita bisa interpretasi apa namanya dengan mudah. Nah, kita lihat di sini ya, spesiesnya kan dari apa namanya daftar isinya aja dia sudah langsung mau pilih apa namanya rasa mangga apa rasa durian. Kalau salah ini kan salah interpretasi gitu ya. Jadi benar-benar kita harus akurat dengan spesiesnya, allow correct interpretation dari MIC dan zone diameter. Nah, terus juga antibiotik tertentu seperti fosfomisin, kadang-kadang dia perlu ada additional supplement untuk agarnya. Semuanya harusnya sudah di-describe di situ, jadi tinggal visit website-nya aja, dan juga cara interpretasinya bisa dilihat langsung di situ ya. Dan kita juga bisa melihat apa namanya kalau umpama ada kuman yang belum ada di situ, kita bisa sebenarnya bisa lihat bagaimana sih profil di seluruh dunia untuk kuman yang genus itu ya, genusnya, jadi nggak sampai spesies. Dan banyak yang kita bisa pelajari walaupun istilahnya kita belum placement langsung, terutama untuk dokter intern ya atau untuk technician, belum langsung harus ke bench, tapi dengan eksplorasi di website ini aja banyak yang bisa kita pelajari ya, untuk tahu resistance, cutoff, MIC, sekalian belajar bahasa Inggrisnya juga. Terus karena kebetulan saya juga punya background kedokteran hewan, ini juga belum lama, tahun 2015 mereka bentuk khusus untuk veterinary susceptibility testing, dan mungkin ini sangat berguna untuk kolega di kedokteran hewan. Nah, kalau kita lihat total mortality, total death dari COVID itu sudah 5,8 juta ya. Nah, belum lama, ya, tahun 2014 ya, Neil dari Inggris itu memprediksi kalau tahun 2050 itu bisa lebih sekitar 10 juta itu dalam waktu setahun, dan lebih banyak pasien yang meninggal karena AMR daripada pasien yang kena kanker. Are we ready for this? Apakah
kita siap untuk ini. Dan kalau kita lihat di peta ini, yang paling banyak terkena impact-nya adalah Asia ya, Asia terus termasuk Indonesia dan baru Afrika. Jadi kita harus punya inisiatif, kita harus mempersiapkan diri dan bergerak untuk itu. Nah, tahap yang mungkin paling gampang, coba lihat-lihat WHO website, itu ada bagian antimicrobial resistance. Kalau memang ada yang perlu spesifik untuk Indonesia, pasti ada representatif bisa mungkin mengadakan meeting, mungkin diskusi, mungkin per yang tahun 2016 itu bisa dilanjutkan. Oke, kita buat lagi reviewnya sesudah 5 tahun ini, mungkin 7 tahun mungkin sudah ada kemajuan, kira-kira begitu. Saya rasa itu cukup mungkin dilakukan ya. Nah, ini kayaknya sudah hampir habis nih. Sebagai researcher memang paling banyak challenge-nya, tapi kayaknya memang panggilan saya itu sebagai researcher daripada lebih banyak untuk eksplorasi dan untuk share ilmu. Itu rasanya membahagiakan sekali. Jadi nanti bisa dilihat, enggak mulus jalannya, but I'm hanging there. Terus apa yang membuat saya terus untuk ini ya? Ini karena punya inner drive untuk research itu, karena ilmu itu terus bertambah, enggak mandek. Dan kita enggak boleh ketinggalan. Jadi yang membuat kita powerful sebenarnya bukan hanya uang tapi knowledge. Knowledge is also powerful ya. Dan dengan knowledge itu banyak yang bisa kita kerjakan, banyak yang kita bisa istilahnya share ya. Dan kalau kita ingat tadi timeline antimicrobials itu batas ya, development antimicrobials. Tapi sekarang kelihatannya dunia itu agak bergerak sedikit ke arah development probiotics dan bioterapi, istilahnya terapi by microbes, itu kelihatannya. Dan lebih banyak ke arah prevention sebelum menjadi sakit dengan cara hidup sehat dan segala macamnya. Jadi banyak nanti yang kita bisa share, banyak yang kita bisa rencanakan untuk dengan Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, bukan hanya dengan vaksin ya. Tapi untuk menutup presentasi saya hari ini, ada 4 hal. Species identification itu sangat penting. Kemudian kalau bisa ada guideline juga untuk antimicrobial prescription, tapi yang lebih ke arah region ya, regional Jawa Timur atau mungkin hospital. Saya lihat ada dari pemerintah pusat, tapi saya juga kurang tahu apakah itu sesuai dengan pattern dari susceptibility kuman-kuman di daerah Jawa Timur, saya kurang tahu. Kemudian understanding apa sih yang dominan di daerah Jawa Timur ini, gram negatif apa yang paling penting. Kemudian kita juga sangat memerlukan adanya, bisa mungkin bahkan kembali ke 20 tahun yang lalu, bagaimana sih pattern yang sudah ada. Jadi kita tuh bisa prediksi apakah benar yang diprediksikan O'Neill tahun 2050 itu bakalan lebih parah kasus-kasus oleh antimicrobial resistant bakteria. Saya rasa segitu saja untuk hari ini. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Dan iya. Selamat sore. Terima kasih banyak Bu Hana ya. Iya, sama-sama. Banyak sekali yang saya catat nih ya, sampai saya mau nyampaikan nanti kebanyakan nanti nih. Nanti saya diprotes ya sama Prof. Tapi catatan saya di sore hari ini, kita diingatkan penting sekali untuk mengetahui kuman-kuman apa saja, bagaimana peta kuman lah kalau di kita ya istilahnya ya, di dalam kehidupan di rumah sakit, bagaimana peta kuman di rumah sakit itu harus kita ketahui sehingga kita dapat memberikan terapi antibiotik yang
tepat ya kepada pasien-pasien. Nah, saya juga bangga juga ya karena patologi klinik ini punya 4 divisi ya dan 4 keahlian dengan berbagai cabang keilmuannya itu salah satunya adalah mikrobiologi dan infeksi. Nah, ini selalu belajar tentang hal seperti ini. Jadi seperti reminding tapi agak sophisticated. Nah, kita ternyata banyak ketinggalan ya. Nah, nanti ini tugas dari Dr. Putri juga untuk lebih membumikan supaya nanti kasus-kasus nanti itu lebih jelas. Tadi sudah jelaskan satu persatu bahayanya apa Klebsiella pneumoniae yang punya OXA 48, kemudian ada E. coli yang ST131 yang lebih virulen, resisten ya, dan bisa menyebabkan 50 juta kematian, ya 10 juta kematian lebih banyak daripada COVID ya. Apalagi dengan COVID ini kan pasti akan lebih banyak lagi terjadi resistensi. Nah, untuk itu kita siap nggak untuk menghadapinya? Nah, supaya lebih jelas, maka kita akan coba lihat kasus-kasusnya di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo oleh pembicara kita yang kedua, yaitu Dr. IGAA Putri Sri Rejekini. Beliau adalah satu-satunya putri yang ada di patologi klinik kita ya. Beliau adalah guru saya. Saya ingat sekali kalau dulu belajar SBL itu seperti yang disampaikan oleh Bu Hana tadi ya, dari pattern dan pentingnya MIC. Jadi ini seperti reminding. Reminding juga buat para alumni kita, para spesialis patologi klinik ya, supaya melihat kembali kasus-kasus di rumah sakit. Jadi kalau ada kasus seperti ini jelas nih, SBL misalnya. Nah, beliau merupakan konsultan mikrobiologi dan penyakit infeksi, sudah sangat terkenal sebenarnya di Indonesia ya. Dan pada tahun 1995 sudah menyelesaikan spesialis patologi klinik di FK Unair dan 2012 sebagai konsultan mikrobiologi dan penyakit infeksi. Oleh karena itu, untuk tidak berlama-lama ya, kita mohonkan kepada Dr. Putri yang memang saya sangat mintakan ya keahliannya untuk boleh men-share tentang tentang resistensi antibiotik di rumah sakit kasus-kasusnya. Silahkan Dr. Putri untuk waktunya. Selamat siang. Suara saya kedengaran ya. Selamat siang. Kedengaran, Dok. Ya, Dr. Hana tadi sudah berbicara mengenai yang genotype wish ya. Sementara kita ini baru hanya fenotipnya aja, kita nggak tahu apakah ESBL yang ada itu dari genotipnya apa, apakah dia SHV, apa TM atau nggak tahu. Kita hanya melihat bahwa itu dia ESBL. Hasil apa yang dikeluarkan oleh alat Vitek, ya, mungkin Vitek ya. Memang kita di patologi klinik memang tidak mengerjakan kasus ini. Itu yang dikerjakan adalah di lantai 5 ya dari Departemen Mikrobiologi karena sudah terpisah sekarang gitu loh. Nah, ya ini saya mengambil kasusnya dari ini kita belajar bersama-sama. Mungkin Dr. Hana bisa membantu memberikan pendapat mengenai terapinya yang diberikan. Ya. Kita mulai dengan kasus satu, ini kasus mengenai ESBL aja. 5 kasus saya pilihkan supaya lebih ini. Kasus pertama, misalnya, ya, ini adalah dengan DM tipe 2 ya, dengan DM tipe 2 yang ada luka di kakinya ya, dengan kakinya ya ulcer ya. Ya, saya kira kita bisa lihat hasil tes kepekaannya setelah di ini sensitivity test. Sensitivity test-nya itu ya spesimennya diambil dari pus ya, dari pus. Ternyata dia adalah E. coli ESBL ya. Nah, kita melihat dia ESBL ini. Kita melihat ESBL ini karena memang kita melihat sudah ada hidrolisis dari generasi 3 dari ini
generasi 3 dari apa namanya? Cephalosporin. Terus sudah. Ya. Nah, dari kasus ini ya benar. Kasus pertamanya. Dari kasus pertama di sini kita bisa lihat bahwa ini ceftazidin, cefutaxim, ceftriaxonnya resisten ya, tetra resisten dan quinolon resisten. Ya. Dari ESBL yang saya dari beberapa kasus sih, dari beberapa kasus ESBL yang ini sering sekali membawa resistensi terhadap quinolon juga. Itu loh. ESBL yang ada di Sutomo ini sering quinolon juga. Yang ini sih sudah jelas ya, generasi 3. Sesuai dengan definisinya ya ESBL itu bahwa memang ada bisa menghidrolisis sampai generasi 3. Nah, sekarang yang menjadi ini kita sekarang terapinya yang akan kita pilih adalah yang mana gitu ya, yang mana yang kita pilih terapinya ini adalah ESBL yang kita temukan dari luka diabetik. Kemudian dia dengan adanya quinolon resisten, ya quinolon resisten, sehingga kita harus jurnal-jurnal yang saya lihat bahwa di sini dikatakan bahwa ini tentang diabetic food, bahwa dikatakan tobramisin ini masih cukup efektif ya untuk pengobatan itu diabetic food ulcer itu ya. Jadi masih 97% untuk E. coli. Kemudian kalau kita memakai ertapenem 96,4% ininya dia efektivitasnya dia. Imipenem sekian, cefotetan sekian. Ya jelas cefotetan mungkin lebih rendah ya dari ertapenem sama imipenem. Yang paling bagus adalah tobramisin nih, yang dia, tobramisin ini adalah aminoglikosid. Memang menurut CLSI ini adalah kalau nggak salah lini pertama dari aminoglikosid yang untuk pengobatan ESBL dari diabetic food biasanya ya. Nah, kemudian dari jurnal yang lainnya juga mengatakan bahwa ciprofloxacin ya ini untuk E. coli ini sebenarnya masih bagus sebenarnya. Kalau dari jurnalnya Zakaria ini mengatakan bahwa kalau ciprofloxacin ini bagus kalau ya kalau dikombinasi untuk E. coli dan 93% Klebsiella pneumoniae itu akan susceptible terhadap kalau dikombinasi dengan ciprofloxacin sebenarnya E. coli dan ini. Nah, jadi piperacillin tazobactam ditambahkan amikasin ini akan menjadi lebih bagus dibandingkan kalau dia sendiri gitu loh maksudnya. Piperacillin tazobactam ini akan rendah susceptibility-nya kalau dibandingkan dia dikombinasi dengan amikasin. Ya. Seperti yang dikatakan seperti ini. Namun kalau quinolon kita gabungkan dengan amikasin ini rendah. Ya, jadi susceptibility cuma 41,2% gitu. Jadi tergantung kita memilih yang mana. Kalau misalnya kita harus mengkombinasikan dengan amikasin, piperacillin tazobactam itu lebih bagus dibandingkan dengan ciprofloxacin dengan amikasin. Nah, sekarang kita kembali ke kasus pertama. Jadi dari ESBL ini
sebenarnya terapi yang mana yang bagus yang kita pakai di sini? Apakah kita akan memilih meropenem ataukah kita memilih sevoflurane sulbactam? Gitu. Ya, karena ada cuman ada sevoflurane sulbactam, potri sama meropenem yang sensitif. Sebenarnya bisa aja sevoflurane sulbactam masih bisa. Tetapi sebenarnya first line-nya itu sih dibilang meropenem. Nanti pada kasus berikutnya kita akan lihat pembahasan mengenai meropenem, penggunaan meropenem. Kita lihat kasus kedua, pasien ini dengan sama adanya pedis ulcer dextra, ya. DM tipe 2 juga ini. Nah, ini hasil tes kepekaannya, ini E. coli. Nah, ini lebih lengkap lagi bahwa di sini ini kelihatan sekali ESBL itu kita bisa lihat dengan hidrolisis dari generasi ketiga, astreonam terhidrolisis, amoxiclav-nya sensitif, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa quinolone ini hampir selalu saya temukan resisten pada kasus-kasus ESBL. Ya. Apakah ini biasanya karena dari plasmid, ya? Apakah kalau dari kan kadang-kadang transfer plasmid itu di dalam plasmid itu yang ditransfer itu bukan hanya membawa resistensi dari beta-laktam aja, tapi dia juga membawa resistensi yang lain, karena ini sudah transfer plasmid biasanya seperti itu. Nah, pada kasus yang ini lebih apa namanya? lebih kompleks lagi karena di sini dikatakan ya bisa kita pakai untuk yang kasus satu juga bahwa dikatakan pada ESBL ini ya. Kalau kita memakai beta-laktam dan beta-laktamase inhibitor kombinasi, itu dikatakan dari sevoflurane sulbactam, piperacillin tazobactam dan amoxiclav, ini kan sama-sama apa namanya beta-laktam dan beta-laktamase inhibitor kombinasi ya. Di mana pada kasus 2 tadi kita lihat amoxiclav-nya kan sensitif. Apakah kita harus memakai itu? Itu pertanyaannya kan seperti itu. Ternyata dari tiga kombinasi beta-laktam dan beta-laktamase inhibitor ini ternyata justru resistensi apanya ya ininya itu penampilan amoxiclav itu adalah paling jelek dibandingkan yang sevoflurane sulbactam dan piperacillin tazobactam. Ya, di sini jelek sekali ya. 44,31%. Jadi kita harus berpikir juga kalau kita memakai kalau kita melihat ini amoxiclav sensitif, kalau kita memilih ini ternyata dia kurang bagus dibandingkan dengan sevoflurane sulbactam. Ya. Jadi kalau kita mau memilih antara piperacillin tazobactam, sevoflurane sulbactam atau amoxiclav, memang biasanya orang lebih senang cenderung di Sutomo ini lebih senang cenderung memakai sevoflurane sulbactam. Karena kalau dia memakai piperacillin tazobactam, dia pikir ini adalah anti pseudomonas ya, anti pseudomonas. Dia nggak mau dulu memakai ini kalau dia lihat adalah hasil kulturnya adalah dari Enterobacteriaceae. Yang dia mau adalah ini. Saya kira itu terus. Nah, tadi. Nah, sedangkan ini kalau kita lihat
dari penelitiannya Maria Virginia ini bahwa dikatakan bahwa ini masih pada E. coli dan Klebsiella pneumoniae ESBL positif, ternyata penggunaan ertapenem dan imipenem ini masih bagus. Ya, ya jelas bagus, saya kira dia masuk karbapenem. Ya, kita tahu bahwa karbapenem itu dia mempunyai ring yang berbeda, yang lebih tahan dari hidrolisis dari extended spectrum beta-lactamase. Ya. Nah, dari kasus yang pertama ini, yang kedua ini, kita sudah bisa membuat ancer-ancer obat kira-kira antibiotik mana yang kita pilih. Apakah kita akan memakai sevoferason sulbactam kalau pasiennya rawat inap, kan gitu toh. Kita tidak mungkin akan memberikan amoxiclav karena kita sudah tahu bahwa dari tiga kombinasi dengan inhibitor ini yang paling di bawah kemampuannya adalah amoxiclav. Ya. Saya kira amoxiclav itu hanya untuk menentukan bahwa dia ini benar-benar E. coli yang menghasilkan ESBL, karena di dalam teori dikatakan bahwa beta-lactamase yang bisa dihambat oleh clavulanic acid itu adalah extended spectrum beta-lactamase. Sedangkan yang tidak bisa dihambat itu adalah tipe yang AMPC. Ya. Jadi kita bisa memutuskan apakah kita akan memakai sevoferason sulbactam ataukah kita akan memilih meropenem atau imipenem, itu bisa aja. Ya, tergantung, jadi kita bisa tahu. Kalau misalnya keadaannya tidak bagus, keadaannya jelek, mungkin kita bisa mengkombinasi dengan golongan aminoglikoside seperti misalnya gentamisin sebelum kita mengkombinasi dengan amikasin. Karena gentamisin itu berdasarkan panduan CLSI, gentamisin itu masih termasuk lini pertama dari terapi E. coli. Jadi itu yang pertama, gentamisin sama tobramisin yang biasanya dites pertama apabila sudah terjadi resistensi terhadap genta dan tobra ini, baru kita akan memakai amikasin yang sebagai lini kedua atau lebih dari aminoglikoside itu sendiri. Gitu. Jadi terserah mau pakai sevoferason sulbactam atau langsung ke meropenem. Karena memang kita harus melihat klinisnya juga. Saya kira itu. Kasus yang ketiga, ini adalah pasien sama, tapi ada sepsis. Di Sutomo itu terlalu banyak pasien diabetes ya. Jadi yang ini, jadi tapi ada sepsisnya, pos amputasi. Sehingga, nah ini ternyata dari kultur urinnya, ini ditemukan adanya dua bakteri, yaitu Klebsiella pneumoniae SBL dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, dari urinnya itu, kita menemukan dua bakteri di mana kita lihat bahwa yang Klebsiella pneumoniae ini adalah ESBL. Yang pertama, ya sudah jelas kita lihat bahwa di sini dia pasti ini generasi 3 itu terhidrolisis semua sehingga dia resisten, ya. Sementara untuk Pseudomonas ini, cefotaxin dan ceftriasonnya ini resisten, ini bukan karena apa, tapi memang karena dia intrinsik resisten terhadap dua obat ini, ya. Jadi cefotaxin dan ceftriason ini intrinsik resisten, sementara ceftazidimnya masih bagus, sensitif,
serta sidim adalah lini pertama untuk terapi Pseudomonas sebenarnya. Nah, jadi kita lihat yang Klebsiella pneumoniae SBL kita lihat selalu dia akan membawa gen resistensi untuk ciprofloxacin ini. Ini selalu jarang sekali saya menemukan ada yang sensitif. Padahal sebenarnya kalau ini sensitif ini cukup bagus untuk terapi di urin quinolone. Nah itu. Jadi ini sementara ini Pseudomonasnya yang potri, yang tiga siklit ini semua ini adalah intrinsik resistennya dia. Ya, intrinsik resisten. Kita tidak usah terlalu lihat ini karena ini adalah intrinsik resisten dari Pseudomonas. Termasuk ertapenem juga intrinsik resistennya, ya. Nah, sekarang tergantung kita mau menterapi apa. Kalau semuanya, kalau pasien ini memang bergejala dan tidak baik klinisnya, tentu saja kita harus bisa memilih terapi yang akan mengeliminasi bakteri pertama ataupun bakteri yang kedua, ya. Nah, kita lihat bahwa dari jurnal ini, ya, Faisal Iqbal ini mengatakan bahwa kalau ini yang seperti tadi, kalau kita memilih sevoperason, itu jangan memilih clavulanic acid yang amoxicillin clavulanat karena terlalu rendah ininya dia. Nah, sementara dari penelitian yang lain mengatakan bahwa ya, ini bahwa antibiotik susceptibility dari ESBL organisme itu adalah memang meropenem ini masih bagus. Ya, imipenem, amikasin ini masih bagus. Ya, dari sekian kultur itu ini masih bagus. Dia lebih cenderung memberikan ke meropenem. Ya, jalan meropenem lebih bagus. Nah, sementara untuk Pseudomonasnya sendiri kita dapatkan bahwa resistensi rate Pseudomonas ini ternyata resistensi rate-nya itu ternyata yang paling rendah itu dimiliki oleh piperacillin tazobactam 21,6%. Ya. Sementara yang aminoglycoside itu lebih tinggi. Ya. Jadi kita itu seperti kita tahu memang piperacillin tazobactam ini adalah anti pseudomonal. Ya, makanya kalau di rumah sakit kita itu kalau dia bukan pseudomonas ini susah sekali untuk dikeluarkan. Ya. Balik lagi. Nah, jadi untuk pasien ini kita akan bisa memilih apakah kita akan memakai piperacillin tazobactam untuk Pseudomonasnya, ya. Sementara dia kalau untuk Klebsiellanya dia resisten. Ataukah kita akan memilih meropenem di mana untuk Klebsiellanya dia intermediate? Atau kita memilih imipenem, atau kita akan mengkombinasi kalau keadaan pasiennya tidak baik. Kalau kita ingin mengkombinasi, mungkin aja kita bisa mengkombinasi amikasin dengan ceftazidim karena Pseudomonas masih sensitif terhadap ceftazidim. Atau kita memakai amikasin dengan tazobactam. Atau kita memilih kalau kita tunggal mungkin kita memakai imipenem. Ya, saya kira masih bagus ini karena dikatakan untuk ESBL sama Pseudomonas masih bisa kita memakai karbapenem. Ya, itu. Kasus selanjutnya kasus 4
ini adalah ya sama ini kita selalu ini adalah Klebsiella pneumoniae SBL dari spesimen darah kanan dan darah kiri. Ya. Ini kanan dan kiri dia menemukan bakteri yang sama. Ya, sehingga bisa dipastikan bahwa inilah bakteri penyebabnya. Karena kalau kita hanya memakai darah kiri aja, sementara kita tidak memakai darah kanan, kalau dia apa identifikasi itu memberikan hanya untuk darah dari satu sisi aja, itu kita masih ragu apakah itu sebagai bakteri penyebab atau tidak. Biasanya menurut WHO kita memang dianjurkan mengambil dari darah dari site yang berbeda, kanan dan kiri, dan kita harus menemukan penyebab yang sama, bakteri yang sama gitu. Nah, ini hampir sama pola resistensinya dia, Klebsiella pneumoniae SBL. Nah, ini kita bisa lihat di mana ini generasi 3 terhidrolisis semua, ini yang menyebabkan dia katakan ESBL, generasi 4 sudah terhidrolisis. Kita lihat coba quinolonnya. Quinolonnya resisten. Ya. Sekarang terapi mana yang kita pilih untuk pasien seperti ini? Ya. Nah, dari ininya juga, dari kultur sputumnya, kita juga menemukan Klebsiella pneumoniae yang ESBL. Yang pertama adalah viridan group. Ya, viridan group dapat dianggap sebagai flora normal dari mulut, saya kira. Dengan pola yang seperti ini. Ya. Nah, kalau kita memakai terapi kombinasi pada extended spectrum beta-lactamase, kalau kita mengkombinasi, kalau kita hanya memakai sendiri-sendiri piperaso atau piperacillin tazobactam ini sendiri untuk E. coli dan Klebsiella, itu rendah susceptibility-nya. Tetapi kalau kita menggabungkan, ya, kita menggabungkan dia piperacillin plus amikacin, itu akan menjadi lebih tinggi. Demikian juga kalau kita menggabung dengan piperaso piperacillin tazobactam plus gentamisin, itu akan menjadi lebih tinggi. Namun kalau kita mengkombinasi ciprofloxacin dengan amikacin, itu ternyata tidak sebagus kalau kita memakai piperacillin tazobactam dengan amikacin. Gitu. Demikian juga kalau kita memakai ciprofloxacin dengan gentamisin. Ya, karena mungkin aja pada ESBL itu kurang bagus ya, ciprofloxacin ini mungkin sudah terlalu sering digunakan ya, mungkin sehingga sering resisten terhadap Klebsiella yang ESBL. Jadi kalau kita sendiri-sendiri kita memakai piperaso aja kurang bagus, ataukah kita memakai yang lain, kita sendiri-sendiri kurang bagus. Jadi kita harus mengkombinasi piperacillin tazobactam amikacin ataukah dengan gentamisin. Nah, di sini kita bisa memilih yang mana yang akan kita pilih, karena ini adalah sepsis, pasien sepsis, tidak mungkin kita harus memakai yang terlalu rendah. Nah, di sini kita lihat bahwa amikacinnya, gentamisinnya sudah resisten. Ya, lini pertama sudah resisten, aminoglikoside lini pertamanya sudah resisten. Tinggal amikacin lini keduanya, ya. Jadi kemungkinan kita akan memilih, mungkin ya nanti didiskusikan ya. Teh juga kemungkinan kita akan memilih kita memakai meropenem saja, atau kalau keadaannya jelek mungkin kita akan mengkombinasikan dengan amikacin sehingga susceptibilitasnya bisa lebih
meningkat. Sebenarnya kalau memakai meropenem aja juga cukup bagus. Bagus ya Kaira, karena meropenem ini satu di samping dia mempunyai struktur yang sangat apa ya, yang lebih tahan terhadap hidrolisis dari beta-laktamase. Dia dikatakan dia penetrasinya ke dalam bakteri ini cukup dalam sampai ke periplasmik, apa ya dikatakan ke ruang periplasmiknya dia. Nah, itu lebih bagus meropenemnya itu. Ya, sekarang tergantung klinisinya apakah dia memakai tunggal meropenem ataukah dia akan mengkombinasi dengan amikacin. Nah, ini ada yang balik. Nah, ini ada mengatakan bahwa quinolone resisten yang ditemukan pada extended spectrum beta-lactamase pada enterobacteriaceae dikatakan memang sering itu, tapi dikatakan bahwa kemungkinan bahwa dia sebelumnya memang mungkin karena penggunaan quinolone yang sebelumnya gitu loh. Memang dengan penggunaan adanya penggunaan quinolone yang sebelumnya sehingga ini sudah resisten duluan. Mungkin tergantung dari klinisi, dia lebih senang memakai quinolone setiap ada infeksi quinolone. Karena quinolone ini kan cukup familiar, terus bisa menghantam gram positif sama gram negatif, sehingga orang lebih senang memakai quinolone. Untuk dewasa, kalau pakai pada anak mungkin lebih terbatas ya. Kasus 5. Nah, pada kasus 5 ini diabet juga. Ya, pasien diabet dengan ISK. Ya. Dengan ISK sehingga dilakukan kultur urin, ya. Di mana koloni count adalah lebih dari 10^5 koloni per unit per mili. Terus kultur pada kultur keluar Klebsiella pneumoniae ESBL. Nah, walaupun sebenarnya Klebsiella pneumoniae ESBL, tetapi dia mempunyai pola resistensi yang berbeda antara Klebsiella yang satu dengan yang lain gitu. Jadi makanya saya tayangkan saja karena dia mempunyai pola resistensi yang berbeda. Di mana ini amikacin sensitif, gentamisinnya resisten. Nah, ini amoxiclav-nya resisten. Di mana pada kasus sebelumnya kita menemukan amoxiclav yang sensitif. Ini sulbactam resisten, sevoflurane sulbactamnya intermediate. Ya. Meropenem, imipenem, fosfomisinnya sensitif. Ya. Nah, sekarang tergantung kita terapi yang akan kita pilih tergantung. Jadi ini dikatakan bahwa pada penelitiannya Nelam, ini dikatakan bahwa the most effective antibiotic untuk ESBL dari golongan karbapenem, ya imipenem, resistennya cuma 8.2%. Piperacillin tazobactam, resistennya 9.5%. Yang dilihat ini adalah resistensinya ya. Jadi ceftazidim clavulanic acid saya kira di rumah sakit kita itu enggak ada ceftazidim clavulanic acid, yang ada itu cuma amoxicillin clavulanic acid. Itu paling jelek dia. Walaupun sebenarnya ini ceftazidim loh, tapi kurang bagus dibandingkan dengan imipenem atau piptasu. Iya. Padahal kalau kita lihat yang diajak kombinasi ini adalah piperacillin, sedangkan yang ini adalah ceftazidim. Ceftazidimnya ini adalah generasi 3 cephalosporin, sedangkan piperacillin ini adalah golongan penisilin, ya kan? Tetapi dia mempunyai resisten yang lebih tinggi ceftazidim clavulanic dengan ini.
dibandingkan dengan kita tuh. Saya kira itu nanti kembali lagi. Nah, sekarang nah ini silakan memilih yang mana yang harus kita pakai. Jadi terserah yang mana yang harus kita usulkan. Terserah, karena untuk di urin ini fosfomisin bagus, tapi untuk yang uncomplicated dikatakan. Karena fosfomisin ada oral kan, uncomplicated. Kalau memilih meropenem aja sendiri, monggo boleh. Kalau pasiennya jelek, dia urus sepsis misalnya, mungkin kita tidak akan memakai meropenem aja. Mungkin kita akan mengkombinasi dengan amikasin. Saya kira karena gentamisinnya resisten, amikasinnya yang akan kita ambil. Saya kira itu kasus-kasus yang 5 kasus yang kita yang ada. Yang kita ini semua mengenai ESBL. Mungkin nanti Dr. Rana mengenai resistensi. Ada catatan saya taruh di, tapi hanya di panelis biar karena sambil dengar, sambil saya pikir, dan saya langsung tuliskan. Jadi panelis bisa rekam itunya, catatan saya di situ. Okay. Yang di dalam chat bukan yang Q&A. Luar biasa gimana? Sekali ya. Kasus-kasusnya sangat luar biasa ya, saya lihat. Bagus ininya, approach-nya bagus. Yeah. Tinggal penanganannya sama fenotipik testing-nya bagaimana, terus karena sebenarnya dari fenotipik bisa sedikit terus arahkan ISBL CTXM atau yang SHV. Iya, ya. Jadi ini hanya phenotypic ya. Dan kita tidak punya apa ya dis yang ceftazidim clavulanat atau enggak ada. Yang kita punya tuh cuma amoxiclav. Enggak ada di sini itu enggak ada. Hanya phenotypic. Ya, saya kira itu nanti didiskusikan bersama. Baik, Dokter Putri, luar biasa, tidak salah ya, Dok. Kita mengundang dokter untuk menampilkan kasus-kasus yang real sebenarnya yang ada di rumah sakit atau di kehidupan klinisi kita masing-masing. Kita percaya yang hadir di sini tentu banyak juga klinisi. Kalau perlu recording-nya nanti akan kita share supaya nanti bisa mengingat-ingat kembali betapa penting sekali untuk memilih antibiotik yang tepat. Tidak hanya melihat kalau saya nggak punya pengetahuan seperti ini, saya hanya akan melihat amikasin aja yang sensitif, ya udah saya kasih amikasin ya, padahal ternyata banyak sekali pilihan yang harus lebih tepat, di mana sensitivitasnya akan jauh lebih baik sehingga penanganan terhadap pasien-pasien kita akan jauh lebih baik ya. Saya pikir ini catatan yang penting dari 5 kasus yang kita dapatkan. Dan yang kedua adalah pentingnya samplingnya, tadi Dokter Putri sudah sampaikan ya, sampling yang tepat akan menghasilkan validasi hasil yang tepat. Misalnya untuk bloodstream action tentu penting two side ya, yaitu kanan atau kiri ya, dan juga dengan apa hasilnya harus sama. Ya. Kadang-kadang kita banyak menemukan kuman-kuman yang non patogen pada saat kita melakukan sampling untuk bloodstream action. Dan juga dari ISK juga penting, apakah jangan-jangan ini tanpa gejala ya, kan tidak semua yang pasien-pasien ISK tersebut harus diterapi, jangan-jangan hanya kolonisasi. Ini catatan yang bisa kita ambil. Terima kasih banyak Dokter Putri untuk ilmunya, nanti disimpan dulu pertanyaan-pertanyaan, boleh diajukan di Q&A untuk Bu Hana ya dan juga Dokter Putri, nanti akan dibahas bersama-sama dengan para panelis juga. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berupaya untuk mencegah supaya tidak terjadi resistensi antimikrobial resistensi di tempat kita bertugas, baik itu di klinik, di rumah sakit, karena pepatah bilang mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita kalau melihat paparan dari yang pertama ya, itu luar biasa sekali
speed-nya ya, luar biasa penyebaran dari apa namanya resistensi, bahkan lebih dulu ada ketimbang pandemi COVID-19 ya, dan jumlahnya lebih banyak korbannya, bahkan ke depan akan jauh lebih banyak lagi. Oleh karena itu tidak salah kalau tim PPI yang kita hadirkan di sini, seorang pembicara yang tidak kalah menariknya, beliau adalah Dr. Puspa Wardani, dokter spesialis patologi klinik konsultan. Mohon ditampilkan CV beliau. Ya, Dr. Puspa merupakan konsultan kita di penyakit infeksi mikrobiologi dan penyakit infeksi patologi klinik Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Beliau juga adalah kepala program studi di patologi klinik ya, di program spesialis patologi klinik. Mohon dilanjutkan CV-nya, ditampilkan. Ya, beliau adalah juga sangat berperan ya sebagai ketua tim PPI di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana upaya-upaya untuk menghentikan transmisi dari resistensi antibiotika di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Dan saya rasa beliau sudah sangat terkenal ya di Indonesia. Jadi waktu kami persilahkan kepada Dr. Puspa untuk menyampaikan materinya. Saya sudah ngintip-ngintip dok, materinya juga luar biasa ini. Mohon diperhatikan ya. Silahkan Dr. Puspa. Terima kasih Dr. Ferdi untuk masih ini ya. Sebentar. Kita mesti lihat MIC-nya. Terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, yes. Dr. Puspa. Okay. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sehat ya, bisa berkumpul di sini. Terima kasih Dr. Yeti sebagai kadep, Dr. Ferdi sebagai ketua panitia, dan tim webinar ini juga di PJS. Saya kali ini ditugasi untuk menyampaikan prevention on and control of infection in combating MDRO. Jadi saya yakin teman-teman semua ini sudah pada tahu ya tentang PPI dalam menghadapi MDRO. Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa MDRO itu adalah suatu pola atau bakteri yang mempunyai resistensi, mikroorganisme dengan resistensi, khususnya bakteri ya terhadap satu atau lebih kelas kelompok antimikroba, dan ada beberapa yang dinamakan hanya terhadap satu antimikroba saja seperti MRSA, VRE, namun pada umumnya patogen ini juga mempunyai atau memiliki resistensi terhadap antimikroba yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Putri, ternyata ISDR itu juga banyak yang salah satu juga resisten juga ya gitu. Kemudian bagaimana penyebaran MDRO ini di komunitas ya, bagaimana sampai bisa menyebar di rumah sakit, kemudian juga di rumah tangga, kemudian juga di tempat pekerjaan. Ternyata ada interaksi antara semua komponen ini ya, di mana komunitas terjadi pergerakan penduduk, kemudian ada aksi kultural yang melibatkan penggunaan antimikroba, kemudian faktor sosiodemografikal juga yang semua juga menyebabkan peningkatan antimikroba. Kemudian di rumah sakit juga ada faktor-faktor
yang mempengaruhi meningkatnya resistensi antimikroba ya, di mana kegagalan PPI-nya, manajemennya, kemudian semakin besar, semakin komplainya, maka akan semakin rentan terhadap kembangnya MDRU ini. Kemudian juga interaksi antara visitor, kemudian pekerja kesehatan dan pasien, ini juga menyebabkan kontak yang bisa mentransmisikan dari MDRU. Dan juga animal juga berperan dalam transmisi MDRU, yang juga ini akan saling bersilangan ya, kontak antara komponen-komponen tersebut sehingga MDRU bisa meningkat di komunitas. Untuk mode atau cara transmisi dari suatu penyakit atau infectious disease, maka bisa melalui suatu general transmission, di mana bisa melalui suatu environmental abiotik ya, seperti udara, air, kemudian kita masuk melalui kita inhalasi, melalui kulit ya. Demikian juga bisa melalui vektor animal atau hewan seperti maskito, kemudian kutu ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Kemudian antara human to human transmission itu transmisinya atau pertanyaannya bagaimana bisa dengan kontak. Kontak itu bisa langsung saling bersentuhan ya, atau kontak tidak langsung di mana diperantarai suatu permukaan tertentu yang sudah disentuh oleh orang yang membawa mikroorganisme MDR tersebut. Kemudian bisa juga melalui droplet. Droplet ini bisa bertransmisi jika dia partikelnya lebih dari 5 mikrometer, di mana dia akan ini ya jatuh ke, dengan adanya gravitasi bumi dan jaraknya tidak lebih dari 1 meter transmisinya. Sedangkan airborne ini karena partikelnya sangat kecil, kurang dari 5 mikrometer, maka dia bisa terbang atau bisa berpindah lebih dari 1 meter jaraknya. Kemudian juga ada transmisi fekal oral yang diperantarai oleh air dan juga makanan. Ya. Jadi MDRU sendiri akan ya, atau ditransmisikan melalui suatu kontak transmission, perpindahan kontak. Jadi kontak transmission ini akan terus ya berantai, terjadi terus-menerus jika kita tidak memotong rantai penularannya. Dan CDC sendiri mempunyai guideline atau protokol 7 step ini, 7 langkah ini yang harus dilakukan dalam menurunkan multiple drug resistant organisme. Nah, yang pertama adalah administrative support, kemudian education, kemudian penatalaan penggunaan antimikroba yang benar. Dan kita harus melakukan surveillance, yaitu rutin maupun enhance atau yang suatu waktu tertentu yang kita perlukan ya. Kemudian harus menerapkan standard contact precaution dalam mencegah penyebaran infeksi tersebut dan harus menata laksana lingkungan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan ya. Dan yang terakhir mungkin jika perlu dilakukan decolonization. Baik, kita mulai dengan administrative support. Administrative support sendiri ini sangat membantu dalam penatalaksanaan MDRU ya, di mana ini harus didukung oleh stakeholder sehingga kita sebagai pelaksana bisa lebih baik dalam menghadapi outbreak atau KLB MDRU ini dan mencegahnya ya. Contohnya kita mengimplementasikan suatu sistem untuk merubah kebiasaan kita atau merubah komunikasi kita menjadi lebih efektif, di mana kita mengembangkan suatu komputer alert ya, jadi suatu
kewaspadaan di komputer jika ada pasien dari laboratorium yang sudah diverifikasi ternyata dia adalah MDO, maka sudah bisa dilihat di komputer di ruangan ya, dan hal itu sudah dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian kita harus menyiapkan sarana prasarana hand hygiene, di mana hand hygiene ini sangat berperan sekali dalam menurunkan ya angka kejadian MDRU di rumah sakit. Baik mungkin tempatnya, tempat cuci tangannya, kemudian resource-nya seperti apakah hand wrap, apakah sabun ya, dan juga tisu. Tisu ini sangat penting karena jika ada suatu fasilitas tapi tidak ada tisunya, maka juga akan kurang baik ya kualitas hand hygiene-nya. Kemudian staff-nya juga harus diedukasi dan juga diberikan spesifikasi tertentu di mana yang di suatu tempat yang ditugaskan ya harus sesuai dengan kompetensinya, dan juga PPI-nya harus sangat memonitor ya, dan dia harus ini ya enforce, jadi harus memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan hand hygiene, kemudian standar contact precaution-nya itu sangat penting. Kemudian tidak lupa edukasi staff ya, bisa facility wide, jadi facility itu bisa kita lakukan satu tahun sekali ya sesuai dengan persyaratan akreditasi ya. Kemudian pada area-area tertentu yang dibutuhkan di mana kepatuhannya kurang, kita bisa melakukan edukasi target unit ya. Kemudian ini bisa kita lakukan juga secara formal maupun informal. Jadi kalau formal di dalam kelas, kita datangi person-person yang kita anggap ini kurang kepatuhannya, kita berikan edukasi dan persuasi. Demikian ya. Kemudian, jadi edukasi ini diharapkan nanti akan terjadi perubahan perilaku yang sebelumnya taat melakukan hand hygiene, kemudian juga akan berubah menjadi meningkat angka, level, atau tingkat kepatuhan hand hygiene-nya. Kemudian yang ketiga adalah penata laksanaan atau penata gunaan antimikroba yang tepat ya. Jadi harus ada suatu comprehensive review dari PI atau penata gunaan antimikroba, di mana kita harus menggunakan antimikroba yang berspektrum sempit, kemudian kita infeksi tidak hanya kontaminasi atau kolonisasi, kemudian kita juga harus melihat apakah kita menggunakan antibiotika itu dalam waktu yang lama, jadi dari penggunaan antimikroba ini dalam waktu yang lama ya. Juga kita ini restriction, jadi mencegah atau membatasi penggunaan antibiotik atau antimikroba spektrum luas. Jadi kalau kita tidak mengendalikan penggunaan antimikroba kita, maka antimikroba itu akan membunuh ya tidak hanya bakteri yang resisten, terutama kita akan yang terbunuh adalah bakteri yang sensitif, dan yang tertinggal adalah bakteri yang resisten, di mana bakteri resisten ini akan mendominasi environment dari sisi tersebut. Itulah yang dinamakan selective antibiotic pressure. Kemudian, strategi apa yang dilakukan? Yaitu kita bisa melakukan edukasi, sosialisasi terhadap protokol yang kita buat, ya kita sepakati bersama, kemudian restriksi formula dari ini ya antibiotika tersebut. Kemudian ada trial approval program yang juga sudah dicanangkan pada program penata gunaan antimikroba saat ini. Demikian juga including approval indication, jadi indikasi apa yang boleh digunakan antimikroba tertentu. Kemudian ditetapkan juga adanya automatic stop order,
penggunaan antimikroba dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati, kemudian tanpa adanya alasan atau dukungan kultur, maka bisa di stop penggunaannya. Kemudian juga kita kuatkan academic intervention sehingga kita memakai antimikroba sesuai dengan indikasi klinis dan tidak sesuai dengan pengaruh dari farmasutikal. Dan juga ada perputaran antimikroba sehingga tidak ada resistensi yang berlebihan terhadap satu antimikroba tertentu. Demikian juga dibutuhkan computer assisted management programnya dan juga adanya suatu upaya untuk menghilangkan atau menurunkan kombinasi-kombinasi antimikroba yang tidak diperlukan. Kemudian setelah antimikrobanya tadi kita harus melakukan surveillance. Surveillance ini bisa kita lakukan pada spesimen klinik rutin ya, dari spesimen-spesimen ini kita bisa membuat antibiogram. Dari antibiogram tadi kita bisa mengetahui berapa persen antimikroba sensitif atau sudah resisten ya, sehingga kita bisa merubah polisi atau jenis penggunaan antibiogram bisa kita pakai. Kemudian kita bisa hitung incidence-nya ya dan juga infection rate-nya. Kalau tadi Dr. Hana menetapkan pentingnya molecular typing dan ini memang jika suatu institusi tersebut mempunyai sarana-sarana maka akan menguntungkan sehingga bisa memetakan mana genetik mana yang mendominasi pada suatu area tersebut. Ya, kemudian untuk surveillance terhadap asymptomatic colonization ini masih ini kontroversi apakah ini diperlukan atau tidak. Untuk dekolonisasinya juga masih kontroversi apakah diperlukan atau tidak. Kemudian yang penting adalah menerapkan standar dan kontak precaution, kewaspadaan standar dan kewaspadaan kontak. Ya, kalau kewaspadaan standar itu berisikan hand hygiene, kemudian APD, dekontaminasi peralatan pasien, kemudian manajemen sampah, kemudian penata laksanaan lingkungan ya, patient placement, kemudian perlindungan karyawan petugas kesehatan, respiratory hygiene dan cough etiquette, kemudian safe injection practice dan safe function. Saya kira semuanya sudah paham ya tentang ini dan ini harus dilaksanakan baik pada pasien yang mengalami infeksi maupun pasien yang tidak mengalami infeksi pada standar pasien ini. Ini hand hygiene kita lakukan pada 5 moment, 2 sebelum dan 3 sesudah ya, sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik. Kemudian setelahnya, setelah terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh pasien ya, dan setelah menyentuh lingkungan di sekitar pasien. Kemudian hal yang lain yang perlu kita lakukan hand hygiene, kalau tangan kita kotor, kemudian kita menyentuh ya permukaan atau peralatan yang terkontaminasi sebelum dan sesudah makan, sebelum menyiapkan makanan, kemudian kita datang ke rumah sakit dan meninggalkannya juga harus cuci tangan sebelum dan sudah memakai sarung tangan dan juga ketika kita melakukan suatu prosedur yang berbeda walaupun pada satu pasien maka kita harus melakukan kebersihan tangan atau hand hygiene. Ini adalah 6 step ya untuk hand hygiene. Kemudian kapan kita hand wash? Kita hand wash jika kita tangan kita terlihat kotor atau terkontaminasi dengan body fluid ya. Jadi ini tidak cukup hanya dengan hand rub saja.
kita melakukan cuci tangan ini sebanyak 40-60 detik atau setelah menggunakan alkohol hand rub 10-15 kali. Sedangkan hand rub kita gunakan rutin ya sebagai bersihan rutin dan juga ketika kita setelah batuk atau bersin bisa kita menggunakan hand rub. Waktunya lebih pendek yaitu 20-30 detik. Keuntungan dari kepatuhan hand hygiene ini, beberapa peneliti dan praktisi hand hygiene seperti Didier, Gresham, dan Chen Yi et al. Menyatakan bahwa hand hygiene ini memang benar dapat menurunkan angka healthcare associated infection dan juga MRSA. Jadi, yang utama dijadikan program dalam menurunkan MDRO adalah kita meningkatkan tingkat kepatuhan kebersihan tangan kita. Ya, ini adalah protective personal equipment atau APD, di mana APD ini digunakan untuk melindungi petugas dari terkontaminasi dengan pasien, terkontaminasi cairan tubuh atau kontak dengan pasien, dan juga melindungi pasien dari mendapatkan mikroorganisme dari petugas, ya. Kemudian cara donning dan doffing harus benar, karena kalau tidak benar maka akan menyebabkan kontaminasi dan berbahaya pada petugas kesehatan. Jadi ini benar harus diterapkan dengan baik, ya. Kemudian untuk kontak sendiri, personal protective equipment yang digunakan kontak transition sebetulnya intinya hanya glove dan gown. Namun disarankan pada point of care kita membuat suatu risk assessment. Saya akan melakukan tindakan apa pada pasien ini. Ketika saya akan terpapar cairan tubuh, maka saya harus menambahkan mungkin apron yang tidak tembus air atau kita melindungi mukosa mata kita dari cairan dengan menggunakan masker atau face shield. Namun pada saat ini, pada era pandemi ini, sudah pasti kita harus menggunakan masker pada saat kerja. Ya, kemudian peralatan pasien harus ditata laksana sesuai dengan resikonya, apakah itu alat yang kritis, alat semi-kritis, maupun alat yang non-kritis. Alat kritis adalah alat yang mengakses atau memasuki suatu jaringan yang steril atau ini ya kardiovaskular, jaringan kardiovaskular, maka harus tahapnya sampai sterilisasi, dia harus di pre-cleaning terlebih dahulu. Sedangkan semi kritis ini adalah alat yang mengakses mukosa atau kulit yang tidak intak, maka dia tidak sampai disterilisasi, jadi dia yang butuh cleaning atau high level disinfection. Namun jika ada suatu protokol yang lebih tinggi masih bisa dibenarkan. Kemudian kalau yang non critical seperti petan, tensimeter, maka kita perlu low level disinfektan dengan cleaning, ya. Baik, kemudian kita harus berhati-hati tidak melakukan reuse pada suatu peralatan yang tidak direkomendasikan untuk reuse. Ada tulisan possible atau single use dan seperti ini, ya. Namun jika memang ada keterbatasan sarana-sarana, maka bisa kita konsultasikan kepada tim PPI dan CSSD. Untuk penata laksanaan ruangan ini sangat penting karena ruangan ini bisa menjadi reservoir transmisi dari MDRO, ya. Jadi apa yang direkomendasikan untuk satu pasien itu sebaiknya satu peralatan medical equipment yang non critical atau cleaning personal equipment satu pasien satu. Nah, kemudian harus ditingkatkan frekuensi bersihan lingkungan
dari lantai, bedel, kemudian komod dan juga pintu atau knop pintu ya. Kemudian dan harus dipantau apakah memang pembersihannya itu sudah sesuai yang diharapkan atau ditetapkan untuk pasien di RO, karena ini sangat penting. Jika tidak ada pengontrolan atau evaluasi, bisa saja kurang ya kualitas dan kurang frekuensinya. Untuk pembuangan benda tajam dan pembuangan sampah, kita menggunakan suatu plastik yang sesuai dengan kegunaannya ya. Kalau plastik berwarna kuning itu untuk sampah medis, kemudian yellow box seperti ini digunakan untuk sampah benda tajam ya, atau jarum. Kemudian untuk sitotoksik menggunakan kantong berwarna ungu. Untuk sampah kimia atau farmasutik, kantongnya berwarna coklat. Untuk sampah radioaktif, kantong berwarna merah, dan sampah umum ini berwarna hitam. Jadi mohon tidak mencampur adukkan pembuangan sampah ini. Yang sering kita dapatkan adalah pembuangan sampah domestik ya, dimasukkan dalam sampah medis. Ini tentu saja akan memberikan tambahan beban penggunaan insinerator dan juga membahayakan petugas cleaning service karena harus memindah kembali bahan-bahan tersebut. Jika kontainer ini sudah 3/4, maka harus swabnya diganti dan dibawa ke ruang sanitasi. Demikian juga permukaan harus dibersihkan ya, dinding, kemudian lantai, furniture, tempat tidur, meja. Kemudian kalau ada tumpahan maka harus ditata laksana dengan sesuai prosedur. Untuk mengetahui apakah suatu ruangan itu adalah yang high risk, moderate, atau low risk, maka kita bisa melakukan risk assessment di mana kita mencantumkan kriteria-kriteria bagaimana probabilitas kontaminasinya, kemudian paparan potensi paparannya dan populasinya. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai risiko pada masing-masing ruangan tersebut. Untuk resiko tinggi dengan nilai 7, maka kita harus membersihkan lebih sering ya, contoh minimal 2 kali sehari ya. Jadi untuk mencegah terjadinya penularan atau transmisi MDRO tersebut, kita harus minimal 2 kali sehari melakukan cleaning pada area pasien. Kemudian apa yang digunakan desinfektannya bisa kita lihat pada rekomendasi APSIC 2015, apakah perlu sampai high desinfektan atau hanya low level desinfektan saja. Itu bisa kita lihat masing-masing ya, bisa kita terapkan nanti. Kemudian ini contohnya bagaimana cara membuat 0,1% hipoklorit atau 1000 ppm. Jangan lupa sebelum membuatnya memakai APD ya. Kemudian kita bisa membuat dari hipoklorit cair atau mungkin yang serbuk seperti ini, tergantung berapa konsentrasinya ya. Jadi kita bisa tambahkan dengan perbandingan seperti ini. Kemudian kita aduk 10 detik, kita biarkan dan kita tutup ya dengan ditambahkan label 0,1% klorin solution. Jadi ini stok volume stok klorinnya sehingga bisa nanti dipakai untuk beberapa kegiatan. Kita buat stoknya seperti ini. Kemudian linen juga harus ditata laksana dengan baik. Tidak boleh linen itu setelah dimasukkan kantung, setelah dihitung, tidak boleh lagi ya diambil kembali untuk dihitung ulang. Tadi belum
belum terhitung ketika memasukkan ya, karena berpotensi mengkontaminasi area lantai yang tadi sebenarnya sudah berabrik di situ ya, dan harus dibedakan linen infeksius dan linen non infeksius dengan kantung yang berbeda. Untuk patient placement pada tetap precaution ini minimal 1 meter pasien harus ditempatkan jarak seperti itu, namun akan lebih baik jika ini merupakan satu ruang isolasi sendiri ya, tidak bersama-sama dengan orang lain, dan ini harus jika memang tidak ada private room maka kita bisa lakukan cohorting dengan jenis infeksi yang sama. Kemudian juga ada respiratory hygiene dan cough etiquette ya, bagaimana caranya bisa kita tutup dengan tisu ketika bersin atau batuk atau dengan bagian dalam. Jangan lupa jika menggunakan tisu kita harus mencuci tangan dan membuangnya ya, tisunya dibuang kemudian mencuci tangan. Kemudian juga untuk petugas kesehatan harus difasilitasi untuk vaksinasi dan juga dipastikan bahwa ketika melakukan manipulasi benda tajam jangan melakukan ricketing karena tertutup jarum ini juga masih tinggi. Ya, kemudian juga safe injection practice, one needle shot ya, kemudian dedicated obat yang tertentu itu sebaiknya satu atau private milik satu pasien saja, namun jika dia multiple harus ada suatu protokol tertentu. Kemudian harus menggunakan masker pada saat kita melakukan prosedur lumbar pasien supaya area tersebut tidak terkontaminasi oleh sekret petugas ya. Kemudian untuk precaution sendiri, apa yang kita lakukan? Pasti hand hygiene ya. Kemudian lebih baik single patient, single room ya. One patient, one room. Namun ini kalau tidak bisa, kita bisa cohorting. Kita pisahkan 1 meter space-nya antara pasien. Kemudian pasien atau petugas kesehatan ketika merawat pasien harus memakai gaun dan sarung tangan untuk mencegah dia terpapar atau kontak dengan lingkungan sekitar pasien yang ada di situ kuman MDRU-nya ya. Kemudian jangan lupa melepaskan, memakai dan melepaskan APD tadi sebelum masuk dan juga dilepaskan sebelum pergi dari ruang tersebut. Jadi tidak dibawa kemana-mana atau menuju ke pasien yang lainnya. Ya, jadi ini langkah-langkahnya. Dia murni kontak precaution, maka kita lakukan hand hygiene, kemudian pakai gaun, pakai sarung tangan, dan juga kalau ada kemungkinan spill atau cipratan, kita gunakan apron. Namun karena pandemi maka kita tambahkan masker ya. Kemudian dekolonisasi. Dekolonisasi ini sendiri masih kontroversial. Pada umumnya yang dilakukan dekolonisasi ini biasanya adalah MRSA untuk menghilangkan carrier MRSA ya. Bisa menggunakan topical mupirocin atau kombinasi dengan rifampisin, kombinasi dengan sulfametoxazole atau ciprofloxacin. Kemudian juga ada mandi dengan antiseptik di klorhexidin 2%. Jadi ini seseorang yang mendapatkan regimen dekolonisasi ini jangan lupa harus di follow up setelah dia dieradikasi. Kemudian pada care personel kesehatan yang dia dicurigai mentransmisikan RSA ini merupakan suatu kandidat untuk dekolonisasi dan dia harus dipastikan ya kulturnya aktif sebelum dia merawat pasien, kembali merawat pasien. Jadi
kalau kita sudah melakukan langkah-langkah di atas, maka kita harapkan adalah angka MDRO di rumah sakit atau healthcare service menurun, namun masih ada kemungkinan failure dan prevention and control ya. Jadi ketika kita selalu saja mendapatkan MDRO ini dari luar ya, kemudian hand hygiene-nya kurang, kepatuhannya, edukasinya juga kurang ya. Demikian juga penggunaan anti mikrobanya juga dilakukan supervisi dan belum ada mungkin penata gunaan antibiotika yang tepat. Kemudian untuk sarana prasarana dan sumber daya manusia juga merupakan suatu kelemahan di mana mungkin kualitas dari staff ya, pendidikannya, kemudian level kompetensi tidak sesuai, kemudian financial resources dari pusat kesehatan itu yang rendah ya, kemudian kekurangan dari diagnostik dan typing screening ya, juga kekurangan atau kelemahan dalam kapasitas isolation. Kemudian PPI-nya juga bisa memberikan kelemahan ya, di mana mungkin kontrol untuk outbreak-nya ini belum baik ya, dan pelaksanaan bandel-bandel di rumah sakit itu juga sangat lemah ya. Kemudian juga penatagunaan atau prevention bandel MDRO juga salah untuk diaplikasikan. Kemudian ada faktor dari densitas ya, kepadatan penggunaan dari pusat kesehatan tersebut dan fasilitasnya, jadi semakin padat maka dia resiko mendapatkan outbreak MDRO ya. Kemudian jika pasien ditransfer dari rumah sakit lain ke rumah sakit kita dengan tingkat yang tinggi, maka kemungkinan juga akan meningkatkan tingkat MDRO di rumah sakit tersebut. Baik, saya sudah sampai pada akhir paparan ya. Sebagai kesimpulan, jadi MDRO tadi transmisikan baik melalui direct maupun indirect kontak. Kemudian kita harus memotong rantai transmisinya supaya tidak terjadi outbreak di suatu kesehatan, dan harus menerapkan 7 langkah MDRO tersebut, dan kita harus mengetahui failure itu terletak di mana sehingga kita bisa memperkuat titik tersebut sehingga bisa menekan angka MDRO di rumah sakit kita ya. Jadi suksesnya, jadi poin suksesnya adalah setiap orang itu di pusat kesehatan tersebut harus berperan dalam mengontrol MDRO, dari direktur sampai mungkin petugas fair ya, dari stakeholder, healthcare worker-nya, patient, visitor ya, kemudian semua berperanan dan harus mempunyai ikan yang cukup sehingga kita bisa mensukseskan langkah untuk menurunkan MDRO di rumah sakit. Terima kasih, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Dr. Erti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, luar biasa sekali ya, Dr. Puspa. Ini sebenarnya materi yang sangat padat, yang biasanya dibicarakan seharian ini. Tapi kali ini dibicarakan dalam waktu yang singkat, 30 menit ya. Ini sudah sore, tapi saya harap belum ada yang mengantuk ya, tapi saya mau kasih catatan bahwa kata kuncinya yang paling tepat di dalam menangani MDRO ini adalah tiap orang harus berperan gitu ya, Dr. Puspa ya. Jadi mulai dari edukasi, terus melakukan tindakan, dan kuncinya adalah upaya yang terus-menerus. Jadi kalau sudah sukses hari ini, belum tentu besok berhasil sukses. Jadi harus ada awareness yang kita lakukan terus-menerus dan harus taat terhadap semua SOP, dan juga rajin-rajinlah mengingatkan. Seperti itu ya, Dr. Puspa ya. Baik, kita sudah mendengar dari 3 pembicara. Oleh karena itu, kita
mengundang ketiga pembicara kita untuk mendiskusikan. Ada beberapa pertanyaan dan juga panelis ya yang akan membantu kita, mengguiding kita, mungkin ada hal-hal di mana kita perlu diingatkan ya. Ada pertanyaan yang penting mungkin. Dari Q&A ini ada pertanyaan ya. Ini mungkin ditujukan kepada siapa, saya nggak tahu ya. Yang pertama ini dari Dian Putra ya. What is the basis of antibiotic resistance during COVID-19 since the cause is virus? It's nothing to do with the antibiotic. Ini suatu pertanyaan yang cukup unik ya. Ini kan masalah COVID-19 di virus, tapi kok jadi antibiotiknya ikut resisten? Nah, ya mungkin bisa dibantu oleh Dr. Hana Sijabat untuk menjawab. Biasanya biarpun viral infection, kalau nggak salah, salah satu obat yang diberikan di Indonesia, kalau nggak salah, azithromycin, apa saya salah ya, selain antiviral, ada juga dikasih azithromycin, itu kan juga antibiotik atau antimikrobial. Nah, kalau hubungan antara antibiotic resistance dengan COVID, memang tidak ada hubungan langsung, tapi biasanya virus itu sebagai primary cause dan bacterial infection bisa menjadi secondary cause infection. Jadi kalau dihubung-hubungkan tetap juga harus melihat secara menyeluruh daripada hanya menangani COVID saja. Itu dari saya. Mungkin Dr. Putri dan Dr. Pa lebih bisa melengkapi. Iya. Mungkin Dokter Putri ada tambahan, Dok? Masih mute, Dokter. Oke. Okay. Iya, itu sekarang kan tergantung, saya juga enggak tahu pasti ya. Apakah itu biasanya di awal pertama itu memang apa butuh antibiotik? Biasanya mungkin infeksi-infeksi ini dari infeksi bakteri itu biasanya pada minggu-minggu kedua ya, itu baru terjadi ya, pada minggu kedua. Nah, itu memang benar karena dia terinfeksi oleh bakteri biasanya. Dan minggu kedua dia febris misalnya, sesak itu. Sementara misalnya COVID-nya sudah membaik, kemudian di minggu kedua itu baru terjadi kembali lagi dengan keadaan yang menjelek. Ya kemungkinan itu, ini pendapat saya aja ya, kemungkinan itu karena infeksi bakteri. Nah di sana biasanya baru mungkin dibutuhkan antibiotik itu ya. Biasanya, sekarang kan azithromycin enggak terlalu dianjurkan gitu, azithromycin. Karena biasanya yang pertama itu ya ini untuk COVID-nya, nanti yang minggu kedua setelah ini baru dianggap kalau ada apa-apa itu karena ada infeksi ikutannya, karena infeksi bakteri. Mungkin Prof. R yang ini yang berkecimpung di bidang ini. Ya, ini menarik nih Prof ya, karena tiap hari morning report-nya antibiotiknya nih serem-serem ya Prof ya. Iya, betul. Jadi saya kira pertanyaannya bagus ya. Emang ini COVID ini virus gitu. Tapi kenyataannya teman-teman klinisi ngasih antibiotik gitu kan gitu. Alasannya mencegah infeksi sekunder, padahal kan kurang pas ya. Tapi kenyataannya itu terjadi. Jadi memang penggunaan antimikroba secara bijaknya nggak dilakukan, gitu. Tadi yang dilakukan, yang disampaikan oleh Dr. Putri, oleh Dr. Puspa, yang seharusnya itu dilakukan, ternyata secara, ya kita nggak bilang siapa-siapa, tapi udah banyak kita temuin bahwa mereka-mereka yang kena COVID dikasihnya antibiotika, kan gitu ya. Demam sering sakit tenggorokan, udah antibiotik dulu, gitu kan. Udah terbukti positif COVID-nya, ditambahin antivirus gitu kan. Tetapi antibiotiknya nggak dilepas. Nah itu, satu. Kedua nggak tahu lagi ya, ini sebetulnya kan penyebabnya apa. Kalau misalnya tadi Dr. Putri menekankan di penggunaan antimikroba antibiotik berdasarkan CLSI gitu ya. Nah ini kan pasti kita nggak tahu nih. Virus yang penyebabnya tadi pokoknya dikasih pada umumnya apa ya. Yang paling sering itu ngetrennya sekarang pada cefixime semua gitu kan ya.
lagi musim nih, semua udah pada ngasih infeksi, kok nggak mempan sih lah, padahal lah penting nggak dikasih itu. Nah itu saya kira itu akan mempercepat banget resistensi ini. Saya menurut saya sih itu, Dr. Ferdi, saya kira itu ya. Setuju sekali ya Prof ya. Jadi kalau mempan sebaiknya kita lakukan dulu ya, sebaiknya kultur dari apa namanya dari kultur ya. Pastinya kuncinya PPDS biar besar bahannya. Jadi sudah jelas nanti misalnya kalau COVID ada gambaran UTI apa benar jangan-jangan kolonisasi kan seperti itu ya. Dan menarik tadi apa yang disampaikan Dr. Puspa juga ya, sebenarnya ada upaya juga untuk menghentikan tersebut seperti langsung ada alert ya Dr. Puspa ya. Itu mungkin bos boleh di-sharingkan Dr. Puspa kalau ada MDRO misalnya langsung di-stop obat apa yang layak dan tidak layak tadi ya Dr. Puspa ya. Masih mute, Dr. Puspa, ya. Maksudnya gimana, Dr. Ferdi? Alert yang tadi, pakai computerized ya, ya administrasi. Oh, ya. Alert itu ya, baik sekali saya. Ya. Jadi, seperti yang dilakukan rekan-rekan mikrobiologi, Dr. Sutomo itu, kalau ada spesimen yang dikirim, dia itu ternyata MDRO, maka komputer list atau his ruangan itu ada alertnya, jadi diketahui bahwa ini ada MDRO yang terjadi pada saat ini. Demikian juga dokter PPI, kantor PPI, atau mungkin bisa juga langsung dikomunikasikan antara petugas mikrobiologi dengan PPI bahwa di ruangan ini terjadi MDRO. Misalnya MRS atau ISPL, sehingga petugas PPI atau IPCN kami langsung mengunjungi yang tersebut untuk memastikan bagaimana pasien itu ditata laksanakan. Apakah ada ruang isolasi khusus yang bisa digunakan, atau apakah kalau tidak ada, dia dikohort dengan yang sebenarnya, yang dengan sebaiknya, sehingga tidak ada transmisi ke pasien yang lainnya. Kemudian juga akan dilihat bagaimana petugasnya ketika menata laksana pas tersebut, apakah membuat benar, pakai gaun, pakai handscoon dari satu pasien itu tidak dipakai ke yang lain, itu dipastikan. Kemudian apalagi dokter tadi? Ya, saya rasa sudah terjawab ya dok ya. Harus dibantu juga dengan sistem ya supaya bisa berjalan dan berharap IT-nya juga ya berjalan dengan baik ya tentunya. Ya, itu sangat membantu. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya oleh Dr. Ajeng Erawat. Ini alumni kita yang sangat aktif ya, sangat membantu kita juga ya. Selamat siang, izin bertanya kepada Dr. Putri. Dok, bagaimana untuk mencegah resistensi penggunaan antibiotik terutama dalam pemberian secara klinis ya oleh klinisi mungkin maksudnya. Bagaimana sebaiknya terapi yang diberikan karena jika menunggu hasil kultur aman nih dok. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mungkin bisa nanti dibantu oleh teman yang lain juga. Gimana ya, Dokter Putri nih? Banyak banget nih pertanyaannya nih. Ini kan kita itu sudah mestinya kalau rumah sakit itu ya mesti punya apa namanya peta kuman ya, istilahnya punya peta kuman, punya apa namanya itu punya kita tahu biasanya peta kuman itu adalah untuk memberikan terapi empirik, ya untuk memberikan terapi empirik. Jadi kita tahu kuman yang ada di rumah sakit kita itu biasanya sensitifnya masih yang bagus tuh yang kuman apa. Misalnya E. coli misalnya dengan apa dia masih bagus, sensitivitasnya yang di atas 80% begitu. Itu kita bisa pakai sebagai empirik terapi. Nggak usah menunggu kultur, biasanya kalau pasien sudah masuk dengan panas, sepsis, masa enggak dikasih antibiotik? Kita pasti akan mengasih antibiotik kalau kita curiga itu suatu infeksi, febrisnya karena infeksi. Kita memberikan istilahnya empiris terapi berdasarkan pola kuman yang kita punya di rumah sakit kita, gitu loh. Pada prinsipnya pemberian itu tentu saja untuk bisa mengcover apakah itu gram positif ataukah gram
negatif. Jadi yang bisa mengcover dua-duanya, gram positif dan gram negatif. Biasanya kita memberikan yang broad spectrum. Nah, nanti kalau hasil kultur udah keluar, kita bisa melakukan deeskalasi dari antibiotik supaya kita tidak terus memberikan yang broad spectrum. Kalau memang ada yang kita bisa tahu kumannya keluar itu apa, kita bisa mempersempit penggunaan spektrum antibiotik yang harus kita gunakan. Maksudnya gitu. Sebelumnya kita pasti memberikan yang broad spectrum untuk empiris terapi supaya bisa mengcover gram positif dan gram negatif. Setelah itu ada hasil kultur keluar, kita lihat. Kalau memang harus kita deeskalasi, kita harus melakukan deeskalasi terhadap pemberian antibiotik. Saya kira itu. Ya, luar biasa. So, boleh nambahin nggak, Dr. Ferdi? Jadi yang disampaikan Dr. Putih tadi itu, terapi empiris mencakup bisa gram pos, gram neg. Begitu hasilnya keluar, definitifnya itu apa? Mungkin ditanyakan oleh Dr. Ajeng Erawati tadi, mungkin terus kemudian milih yang mana nih? Pilihnya jangan asal sensitif, ya asal sensitif, tapi mesti dicek juga di CLSI. Di CLSI itu kan ini Dr. Ajeng ini kan Dr. Ajeng Erawat ini anu ya PPK ya. Jadi kan tahu ya kita bisa lihat di CLSI itu kalau misalnya dari kumannya apa nih ya E. coli, FGL, ESBL kan bisa E. coli, bisa Klebsiella pneumonia, ya toh bisa juga Proteus ya sekarang ada Serasia. Tapi kita lihat yang pertama apa kalau E. coli atau Klebsiella maka oh ini enterobacterialis, lihat di CLSI, oh yang pilihan pertama apa, golongannya apa, misalnya ampi, apa, cefasolin, gentamisin, tobramisin, oh itu sudah resisten, pilihan kedua. Jangan buru-buru langsung di, apa tuh, dikasih semua tuh yang urusannya karbapenem itu ya, karbapenem yang doripenem, ertapenem, itu memang ada di yang kedua, yang level yang grup B. Grup B itu artinya yang pertama udah resisten semua ya, pindah ke yang grup B gitu. Jadi artinya tuh ada tahapan-tahapannya untuk pemberian anti mikroba yang definitif sekalipun. Jadi ada yang sensitif semua. Jangan ini sukaan saya nih yang ngasih ini nih, yang golongannya karbapenem, yang meropenem aja deh. Nah, itu mungkin itu harus dicoba dulu, dilihat dulu dari apa, yang A dulu baru yang B, B juga resisten yang C. Ya itu nanti tolong dilihat di LSI, mungkin gitu. Saya kira tadi Bu Hana, Dr. Hana juga udah ngasih ini ya. Mungkin clue-cluenya apa sih? Kalau kita curiga ini ada satu kuman, ternyata bukan satu kuman, dua kuman ternyata keluarnya dari hasilnya. Lokasinya di mana? Apakah ini steril atau non-steril? Apakah darah atau urin tentu berbeda cara pemikirannya. Nah, ini tadi Bu Hana udah ngasih clue-cluenya tadi tuh. Oh, ini jangan-jangan kemungkinan apa gitu. Itu mungkin Dr. Hana bisa nambahin. Tadi itu yang ada komentar ini harusnya mestinya jangan dulu golongannya karbapenem gitu ya. Ini harusnya begini-begini tuh mungkin bisa di ini kan ditambahkan. Terima kasih Prof. Penjelasannya cukup jelas tadi dari Dr. Putih dan Prof. Aryati. Saya rasa sudah cukup komprehensif kalau memang sangat mengacu ke CLSI, mungkin di situ juga ada rekomendasinya. Ada juga therapeutic guideline, itu semacam non-profit organisasi yang bisa membantu untuk mendevelop guideline antibiotik untuk rumah sakit. Kalau memang diperlukan, nanti bisa dikoneksikan juga. Saya kurang tahu bagaimana mekanismenya, tapi mereka sudah banyak membantu untuk negara-negara berkembang. Tapi kalau di Australia pakai CLSI atau EUCAS? Lebih ke EUCAS. Di sini lebih ke arah EUCAS karena dia lebih ini kan semua free. Kalau nggak salah CSLI dulu harus bayar pakai US dollar. Kurang tahu saya sekarang masih bayar atau enggak. Iya, masih EUCAS bayar semuanya itu. Free. Oke, terima kasih. Iya. Ya, boleh lihat dua-duanya juga dan EUCAS juga diterima di banyak negara kok, hampir semua ini menerima EUCAS dan mereka develop terus ininya, improve terus. Pun ada meeting besarnya untuk menentukan apakah bergeser ke kiri, ke kanan, bagaimana dan semua
yang dari tahun-tahun sebelumnya juga bisa diakses freely, gratis lewat website-nya. Okay. Baik. Mungkin ini juga kita boleh tanyakan ke Dr. Yesi juga ya, Prof. Ya, sebagai aktivis PPI di rumah sakit, bagaimana implementasinya selama ini, mungkin ya, Dr. Yesi ya, terhadap apa namanya yang sudah dilakukan ya. Apakah memang taat untuk setelah diberikan, setelah hasil kultur keluar, kemudian antibiotiknya yang diberikan tepat? Mungkin Dr. Yesi bisa share kita juga. Iya. Yeah. Suara saya apakah terdengar, Dr. Ferdi? Jelas sekali ya. Iya. Terima kasih, Dr. Ferdi. Di era pandemi ini, di rumah sakit ini terutama banyak terjadi koinfeksi ya. Jadi tidak hanya infeksi COVID, SARS-CoV-2, tapi juga ada infeksi yang disertai dengan MDRO gitu ya, Dr. Ferdi. Namun banyak rumah sakit ini seringkali saya temui memang lack of resources ya. Jadi untuk peringatan MDRO itu kita ada yang masih belum punya IT yang langsung bisa memberikan peringatan gitu. Jadi melalui WA group gitu. Jadi baru diumumkan ya di WA group gitu. Jadi masih banyak keterbatasan sih kalau di rumah sakit itu. Namun kita tidak boleh putus asa untuk pencegahan dari MDRO ini. Jadi harus tetap dilakukan edukasi, kemudian bandel-bandel juga itu monitoring juga itu masih manual sekali ya kalau di rumah sakit itu. Karena setiap seperti yang Dr. Puspa bilang, setiap everyone should play a role ya in controlling infection ya, baik itu dari pasien, dokter, kemudian sampai pengunjung itu sendiri ya, memegang peranan penting dalam pencegahan pengendalian infeksi. Terima kasih, Dr. Ferdi. Baik, terima kasih ya sharingnya, Dr. Yesi. Saya rasa pertanyaan tersebut sudah terjawab. Boleh nggak saya nambah? Baru ingat saya. Jadi kadang-kadang itu hasil kultur yang keluar tuh kulturnya apa? Langsung diterapi. Padahal kultur yang keluar tuh kulturnya patogen apa enggak? Itu penting ya. Jadi ini daerah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada daerah steril, ada non-steril. Steril itu kan darah liquor gitu ya. Kalau non-steril itu sputum, urin, feses gitu ya, luka. Nah itu hati-hati kalau yang keluar itu ternyata tanda petik tadi ya. Sputum misalnya, nah sputumnya itu udah dicek belum sih? Ini Q-score-nya gimana? Ini patogen benar apa enggak? Ya. Jadi artinya jangan sampai kita nerapi yang bukan patogen. Jadi kayak garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar. Artinya kalau kita nerapi yang sebetulnya bukan itu patogennya, yang enggak sembuh-sembuh juga orangnya. Gitu. Jadi mungkin itu harus diyakinkan dulu bahwa memang yang kita terapi adalah kuman patogen. Ada lab yang tidak mengeluarkan misalnya kayak kultur feses. Dikeluarkan aja semua aja. Padahal feses kita tahu bahwa di usus itu kan bisa keluar segala macam kuman-kuman yang bukan patogen. Yang patogen mungkin hanya 5 atau 6 saja yang dilaporkan. Nah itu hati-hati juga dalam menginterpretasikan seperti itu. Khawatirnya yang di treatment, yang di terapi itu bukan yang memang dituju. Itu bisa malahan meningkatkan terjadinya MDRO. Mungkin itu tambahannya, Dr. Ferdi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Atau memang sama sekali tidak ada infeksi bakteri ya sebenarnya, Prof. Ya? Ya mungkin bukan bakteri, misalnya pneumonia, ternyata virus gitu ya, yang diterapi jadi sputum aja. Iya, makasih. Baik, ini pertanyaan berikutnya menarik juga ya. Ini kalau saya dulu baru lulus ya, spesialis patologi klinik, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Izin bertanya dari Gama Diswita Yudi Hartawan kepada Dr. Putri, mungkin juga bisa dibantu yang lain, bagaimana kiat dan cara untuk menyusun peta kuman? Nah ini ya, di rumah sakit, pada tipe rumah sakit yang tidak memiliki sub-lab mikrobiologi atau yang jumlah permintaan kulturnya masih sangat sedikit. Nah, ini selalu perlu ditanyakan ya. Ini gimana caranya ini, Dr. Putri ya? Sabar nunggunya. Kalau mau buat sendiri, ya sabar nunggunya. Kalau enggak, kita bisa memakai pola kuman dari rumah sakit yang terdekat dengan kita kalau dia punya. Kalau kita mau buat sendiri, ya sabar, ditunggu sampai kita benar-benar mendapatkan isolat primernya itu 30. Kan persyaratan pola peta kuman itu adalah first isolat
masing-masing 30. Kalau sebelum mencapai angka 30 dan bukan first isolat, jadi pola kuman kita, antibiogram kita itu akan tidak baik. Jadi resistensinya akan tinggi. Nah, satu sabar. Yang kedua, boleh kita memakai antibiogram punya rumah sakit yang terdekat di sana. Misalnya Gresik, mungkin bisa melihat yang punyanya Sutomo. Mungkin itu sementara dulu. Itu loh. Kalau kita, walaupun kita tidak mempunyai lab mikro, tidak apa-apa, kita memeriksakan di luar, ya kita kumpulkan sampai persyaratan dari antibiogram itu tercapai. Kalau enggak, monggo pinjam sama tetangga. Jangan jauh-jauh, tetangga jauh-jauh. Tetangga dekat aja. Iya, luar biasa ya. Mungkin ada clue juga ini dari Prof. Di nasional punya kita ada kan ya Prof ya? Ada proyeknya juga ya? Iya ada. Jadi dari Patklin, dari PP Patklin, PP Pedes Patklin ya, kita udah mengeluarkan yang kemarin waktu WAAW udah di launchingnya, ada 3 buku. Teman-teman bisa mendownload gratis ada di website Patklin untuk apa peta kuman, pola kuman nasionalnya yang ada ya. Kita memang idealnya memang membuat sendiri ya dari lokal, sehingga tadi dikatakan oleh Dr. Hana kan malah bisa tahu itu kira-kira ada, misalnya ada ESBL yang mana nih gitu ya Dr. Hana ya, ESBL yang mana, atau misalnya ada pembawa gen-gen resistensi yang lain, apakah ini yang virulen atau yang enggak, dan lain-lain. Saya kira memang idealnya tadi yang 900 putih tadi ya, first isolat itu sampai 30 dulu nih gitu. Dr. Putri mungkin harus ada workshop nih, Dr. Putri nih, membuat antibiogramnya, bikin workshop lagi khusus. Iya. Nanti yang mungkin kita malah bisa undang speaker yang dari therapeutic guideline. Jadi kita paling nggak tahu prosesnya gimana, atau paling nggak juga kan mungkin antar pemerintah juga yang ini kan yang harus berkomunikasi juga. Karena yang saya tahu koneksinya justru dari Australia. Tapi mereka memang grup expert dan mereka bukan untuk profit, memang untuk menolong. Ya. Bagus ini bisa direncanakan ini. Ya, bisa kita undang mereka untuk datang ke BAWTS atau bikin sub konferensi atau sub diskusi khusus tentang ini. Tentang terapeutic guideline. Ya. Iya. Iya. Menarik sekali. Ya. Okay. Bagus sekali. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya sudah terjawab ya, saya rasa nih ada pertanyaan berikutnya dari Beatrix Rosella Anjani. Selamat siang, ini sudah sore ya, mungkin tadi siang nanyanya ya. Izin bertanya dok, apakah terdapat form atau tools assessment yang mempermudah klinisi untuk meningkatkan awareness yang jika pasien dirawat merupakan MDRO? Nah ini dokter Puspa mungkin ya, gimana dok? Ya, jadi sesuai dengan protokol masuk rumah sakit ya, itu selalu ada form screening. Jadi form screening penyakit infeksi, kemudian form screening mungkin MDRO, itu bisa dibuat sesuai dengan ketetapan rumah sakit. Contohnya yang ditanyakan form screening MDRO itu, apakah dia pernah mendapatkan antibiotik dalam 3 bulan sebelumnya, apakah sudah ataukah dia kontak dengan pasien yang mengalami MRSA atau MDRO yang lain. Kemudian ditanyakan apakah dia pernah evidence mengalami MDRO itu sendiri. Jadi screening-screening itu dilakukan sebetulnya sebelum seseorang itu masuk rumah sakit, sehingga dengan screening ini klinisi itu bisa lebih aware bahwa pasien ini memang beresiko membawa MDRO, karena pasien yang sebagai carrier atau membawa ESBL atau MRSA bisa tetap positif
50% dalam satu tahun masih tetap positif itu masih ada kemungkinan demikian. Jadi masing-masing rumah sakit bisa mendevelop atau bahkan sendiri form screening ya. Jadi untuk pasien yang masuk dalam perawatan rumah sakit dilakukan screening MDRU tersebut sehingga lebih aware ya. Jadi bisa dilakukan surveillance dulu atau screening dulu. Kalau angkanya tinggi mungkin langsung dilakukan swab nares untuk kultur MRSA gitu atau mungkin untuk ESBL-nya bisa swab ini ya fesesnya atau swab ini anal ya seperti itu. Mungkin ada tambahan Dr. Hani yang sudah berkecimpung di Australia mungkin ada. Iya, betul sekali Dr. Puspa. Bisa terkolonisasi terutama di urin dan feses. Jadi kultur urin sama kultur feses atau rectal swab untuk memastikan dia enggak sebagai carrier. Tapi bukan artinya selalu harus di terapi kalau itu sebagai colonizer. Cuman di maintenance kondisinya sampai dia bisa recover dan tubuhnya bisa untuk fight gitu ya. Karena kadang-kadang kita harus mencari win-win solution juga untuk terapi. Saya bukan clinician, jadi saya tidak sanggup ngasih advice yang bagus. Cuman itu berdasarkan dari laboratory observation, 8 bulan, itu saja, nggak bosan-bosan juga, nggak mau ganti kuman. Gitu ceritanya memang, sebagai colonizer. Okay. Ya, namun kelemahan di kita itu memang kita, apa ya, resource-nya juga terbatas ya, jadi kalau pasien yang mungkin asimptomatik kita screening semua itu kan juga high cost juga, jadi itu merupakan kendala juga sehingga kita nggak tahu yang masuk itu terkolonisasi atau tidak, sehingga dalam penata laksanaan di ruangan juga kita nggak pakai apa-apa dalam melayani pasien tersebut ya, tidak pakai gaun, tidak pakai handscoon ya. Tapi kalau sekarang pandemi kan sudah pasti pakai ya. Kalau pas masa-masa yang lampau itu mungkin kan akan terlewatkan gitu. Iya. Dan catatan saya yang paling penting kalau ada formnya harus sosialisasi dan sungguh-sungguh ya dilakukan ya supaya tools-tools yang dibuat itu bisa berguna ya. Saya kira itu catatannya ya. Karena pengalaman Dr. Isi sendiri katanya tadi agak bandel ya Dr. Isi ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Saya pikir sebenarnya pertanyaan sudah terjawab ya. Apakah dari Rova Budi Kusuma, selamat sore, izin bertanya, apakah kira-kira penggunaan obat-obatan mungkin maksudnya ya, selama pandemi seperti COVID-19 ini menyebabkan banyak munculnya superbakteria baru seperti MRSA atau MRSA, CRE ya. Jika iya, apakah itu disebabkan karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dari regimen terapi saat pandemi? Itu pertanyaannya. Ini agak sedikit tricky ya pertanyaannya ya. Dan pertanyaan yang sama juga dari Isabella ya, mau menyambungkan, apakah kalau sudah resisten bisa jadi kembali sensitif? Nah ini kita serahkan kepada siapa ini? Saya boleh jawab. Ya, silakan. Rasanya hampir tidak mungkin kembali susceptible. Dari observasi yang terjadi 8 bulan, minimum inhibitornya lama-lama tambah naik, apalagi di Pseudomonas. Bisa dipastikan tambah naik, dan yang di superficial itu biasanya MIC-nya yang paling tinggi daripada yang di sterile site. Ya. Ya. Jadi, terkait MRSA dan CRE tadi bagaimana, Bu Ana? Kalau itu saya kurang tahu pertanyaan itu berdasarkan artikel yang telah dibaca atau kalau dari presentasi kan kita tidak ada mau menyatakan kalau itu menaik atau enggak, karena semua mata, pikiran,
hati terfokus kepada COVID. Jadi rasanya justru riset di bidang antimikrobial jadi agak di agak terlupakan pada saat ini. Hatiku pada COVID pada dua tahun ini. Jadi ya saya kurang tahu kalau memang nanti saya temukan artikel yang untuk itu bisa dikirimkan. Jadi nggak bisa memberikan jawaban yang pada saat ini. Oke. Ada pertanyaan lagi ya. Ini dari Sembiring Gustiwati ya. Selamat siang Dr. Puspa ini ya. Izin bertanya. Ini pasti banyak sekali pertanyaan tentang PPI ya dok ya. Dalam PPI juga ada program penggunaan antibiotika yang rasional. Bagaimana PPI mengaudit dan surveillance aspek rasional penggunaan antibiotik khusus pada pasien HAIS ya nih ya, hospital acquired infections maksudnya, yang kebanyakan disebabkan oleh MDRO. Nanti langsung saja disambung dengan pertanyaan yang kadang-kadang bertanya seperti ini. Kadang-kadang hasil kulturnya itu sudah apa namanya yang dikasih adalah yang tidak sensitif, tapi pasiennya sembuh. Nah, terus bagaimana? Ini nanti ke Dr. Putri langsung kali ya. Agak menarik ini. Silakan Dr. Puspa. Ya, kalau PPI mengaudit PPRA itu atau PGA itu saya juga belum berpengalaman ya. Jadi kita itu bekerja bersama-sama dengan PPRA membahas kasus-kasus ini ya, kasus-kasus yang terjadi yang terkait dengan resistensi. Namun sampai saat ini masih belum kita melakukan audit terhadap penggunaan oleh PPI ya, terhadap penggunaan antimikrobanya. Kita sementara ini masih mengaudit atau mengevaluasi tentang penggunaan APD-nya, penggunaan hand hygiene, pelaksanaan hand hygiene-nya ya, kemudian juga penempatan pasien, transportasi. Jadi kita melihat, mengevaluasi bagaimana PPI-nya langsung. Jadi kita tidak melakukan audit secara langsung terhadap PGA, namun kita bersama-sama dengan PPRA, tim PPRA atau tim PGA untuk membahas kasus sulit apa yang bisa dilakukan pada pasien itu terkait dengan program PPI-nya gitu. Karena sekarang GCI itu sendiri PPI dengan PPRA itu sudah terpisah. Kalau dulu ya awal itu PPI itu juga membawa PPRA. Sekarang sudah mempunyai unit atau item yang berbeda itu. Mungkin Dr. Yesi atau Prof. R, saya masih ini belum tahu ini gimana PPI mengaudit PGA. Iya, bagaimana? Mungkin Dokter Yesi ada pengalaman ya dok ya terkait auditnya ya. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Dokter Puspa. Memang untuk PPI kita tidak mengaudit penggunaan antibiotik kecuali pada SSI ya. Mungkin ada beberapa bandel di komposisi bandel itu ada mengaudit penggunaan profilaksis saja. Profilaksisnya apakah benar dalam waktu yang diberikan, misalnya dalam waktu 1 jam sebelum insisi, kemudian apakah prolongation dari operasinya sehingga perlu ditambahkan antibiotiknya atau perdarahannya yang berlebihan sehingga antibiotiknya perlu ditambahkan. Itu kalau ada ILO itu kita audit dan kita paparkan pada tim gitu ya. Itu ya Dokter Yesi, ada lagi? Nah, itu saja Dokter Puspa. Di SSI yang kita ada audit bandel penggunaan antibiotik profilaksis dan kalau terjadi resiko ya dokter, seperti yang Dokter Puspa sampaikan tadi Dokter Merdi. Ini sebenarnya waktu kita sudah habis ini ya. Ini saya serahkan ke panelis apakah masih berkenan dilanjutkan. Kan ada beberapa pertanyaan penting ya sebenarnya yang harus dijawab ya. 10 menit bagaimana? Apakah berkenan ditambah 10 menit, Prof. Aryati, Dr. Yesi? Ya, silakan.
Para pembicara. Boleh aja sih. Ada satu pertanyaan mungkin ini yang sering juga menggelitik ya. Kadang-kadang hasil terapi empirisnya itu sudah digunakan, terus dan harus diganti dengan. Jadi pertanyaannya gini, apakah hasil kultur sudah ada, ya? Apakah terapi empiris itu harus diganti dengan terapi definitif, walaupun klinisnya ada perbaikan? Ini sometimes kan kita ketemu seperti itu ya, belum keluar kultur, kultur lama. Kalau kultur urin ya gampang ya, 2 hari selesai ya. Kalau kultur darah kan bisa lama. Tapi orangnya sudah cenderung membaik. Ini pertanyaan dari Ardian Satis Via Susanto. Tetapi ada juga sebaliknya gitu. Dia sensitif tapi tidak ada perbaikan. Apakah harus diganti lagi, nunggu kultur baru lagi? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jangan-jangan di tengah-tengahnya nanti ternyata ada resistensi ya. Gimana Dokter Putri? Apa itu bahwa hasil kultur tidak sesuai gitu? Ya, jadi di terapi empiris sudah membaik, baru kulturnya keluar. Kalau sudah membaik, ya kalau sudah membaik ya dilanjutkan dong, sudah membaik. Nah, kalau sudah membaik dilanjutkan, kita lihat biasanya kita ngasih empiris terapi itu kan yang broad spectrum banget. Okay. Nah, apakah ada nanti di hasil sensitivitas itu? Ada enggak kalau untuk deeskalasi, ada enggak yang bersifat bisa mengcover kuman itu yang keluar di sensitivity test itu. Ya. Misalnya E. coli kita gini terus kita kasih broad spectrum banget membaik, terus keluar hasil kultur ternyata ada, kalau kita mau deeskalasi ada yang mempunyai yang lebih narrow tapi cukup bagus untuk E. coli. Ya, kita bisa ganti pakai itu, gitu loh. Kan sekarang gayanya begitu. Memang abroad kita harus melakukan deeskalasi gitu. Ya, jadi ya syukur empirik kita betul, tapi untuk selanjutnya kan Dr. Puspa nanti marah kalau misalnya kita harus memberikan yang narrow spectrum kan gitu. Ya bisa diganti dengan yang narrow spectrum tapi yang bisa mengcover kuman itu, gitu loh. Dr. Ferdi, ya, saya mau nambahin yang diterangin Dr. Puri udah bagus banget ya, nggak harus lah diganti kalau kondisi membaik. Tentu kita kan punya modalitas lab yang lain ya, bukan hanya kultur ya. Kita ya, kan tahu nih dalam lengkapnya gimana ya. Jangan hanya klinisnya, oh kelihatannya dia baik-baik saja, dia masih bangun kok, dia masih ini enggak. Tapi kita lihat dulu, kok ternyata dari hasil labnya ya, hasil labnya menurut saya kita lihatlah parameter lab yang lain ya, apakah ada lengkapnya, apakah CRP-nya, apakah prokalsitoninnya, semua lihatlah modalitas lab yang ada. Kok membaik kenapa? Kenapa diganti kalau saya ya? Tadi sudah dieskalasi, tapi saya kira sudah benar ya. Jadi kalau sudah membaik, kita tinggal cocokin aja, karena yang keluar ini tadi saya bilang. Apa yakinkan dulu bahwa memang itu patogennya yang kita cari. Itu catatan tambahannya. Iya, benar ya. Ada parameter-parameter lain yang harus diperhatikan, yang informasinya tuh banyak banget. Contoh DL atau darah lengkap, leukositnya normal belum tentu bagus juga. Jangan-jangan neutrofilnya masih tinggi sekali ya, 95% misalnya. Jadi masih ada tanda-tanda inflamasi di sana. Atau kalau dari hapusan darah kita bisa melihat nih, jangan-jangan ketemu toksik granul ya, vakulisasi neutrofil, itu kan tanda-tanda suatu inflamasi yang sangat berat ya. Jadi banyak parameter. Nah, tinggal diskusilah sama spesialis patologi klinik yang ada di rumah sakit atau lab masing-masing, ini bisa didiskusikan ya. Kira-kira nih ketemunya kalau seperti ini membaik apa memburuk? Boleh diskusi yang baik dengan tim yang ada di rumah sakit. Saya kira janji kita tadi nambah 10 menit ya. Jadi masih ada 4 menit, ada satu pertanyaan terakhir dari alumni kita juga ya. Dari Dr. Resna. Ini alumni kita bertanya bagaimana saran kita jika hasil AST, hasil yang keluar semua resisten, antibiotiknya semuanya resisten ya. Dan hanya ada satu yang intermediate, dia menggunakan Vitek di sini ya. Nah, untuk SBL kapan kita menggunakan single drug? Dan kapan kombinasi? Nah, ini sebenarnya kalau saya pikir ini butuh suatu pertemuan khusus ya, workshop ya, mungkin ya, ekskalasi, deeskalasi, bagaimana menilai SBL dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba diskusikan bersama ya. Bagaimana, Dokter Putri? Dokter Hana, bagaimana?
Ya, oke. Okay. Ada MPC juga ya, KPC ya. Antibiotik yeah. yang dipilih first line-nya gimana gitu ya. Ini repot ini. Yang pertama sampelnya apa tadi? Sayangnya nggak disebut ya. Anggap saja ya ini tidak ada. Lihat yang paling penting juga kan lihat kondisi pasien ya. Bagaimana yang pasti kalau memang bloodstream infection ya terus intravenous kan, terus pemberian antimikrobialnya, terus kalau yang paling penting juga harus dilihat PPD, jadi apa namanya urea kreatinin dalam urin, kreatinin sama apa sih untuk mengetahui fungsi ginjal. Nah, untuk seleksi antibiotiknya ya mau tidak mau apa yang sisa lah di situ. Kalau penyebabnya gram negatif ya meropenem tadi karbapenem sudah resisten juga ya. Iya. Saya sudah nggak bisa baca lagi yang QNA. Jadi meropenem sudah resisten ya tinggal polimixin. Mm-hmm. Tinggal polimixin yang tersisa. Tapi kadang-kadang kita perlu lihat ya, ini agak aneh, kayak NBM itu dia banyak yang masih susceptible terhadap chloramphenicol. Yang tahu apakah ada yang mengusulkan untuk diterapi dengan chloramphenicol atau enggak, tapi sudah ada paper yang bilang kalau memang benar kalau NBM producer nggak selalu resisten, memang dia resisten banyak antimikroba yang lain, tapi lucunya yang chloramphenicol malah enggak, jadi mungkin itu malah bisa jadi first line untuk infeksi jenis itu. Ya itu sih dari saya untuk kasus yang agak rumit. Iya. Ini kayaknya ini susah ini pertanyaannya karena kita nggak tahu spesimennya dari mana, bakterinya apa. Karena kalau misalnya jenis bakterinya memang Acinetobacter, Pseudomonas, ya dokter Ana, kan sering sekali terjadi kayak pan resisten atau atau XDR kayak begitu ya. Karena dia dalam perjalanan terapi pun yang awalnya sensitif dia bisa menjadi resisten ya kan. Jadi Pseudomonas itu lebih cepat begitu dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat ya, dari awalnya dia sensitif tapi dia tidak bereaksi setelah misalnya 3 hari terapi itu dia tidak bereaksi lagi karena memang memang sifatnya seperti itu, dia akan mudah menjadi resisten. Ya kan gitu. Nah, kalau positif lain lagi mungkin vancomycin kan? Ya. Atau gecyclin. Jadi beda lagi ininya. Jadi memang mikrobiologi itu sangat penting perannya. Dan ada beberapa step yang bisa agak di fast forward supaya lebih cepat dapat, tidak dapat spesiesnya ya. Identifikasi spesies. Kalau memang sudah ada akses untuk MALDI-TOF, adakah di? Oh, tidak ada. Oh, oke. Okay. Yang ada cuma Fitek sama Punik. Oke, okay. Ya MALDI-TOF itu memang yang paling mahal, instrumennya juga mahal, yearly fee-nya mahal, tapi identifikasinya kurang dalam 1 jam. Iya. Yeah. Jadi kalau mungkin ada istilahnya kesempatan untuk upgrade service mikrobiologi, mungkin alat pertama yang diminta tuh MALDI-TOF. Sudah punya Vitek sama anaerob, anaerob apa namanya, culture, ya untuk blood culture, ini incubator. Yeah. Baik. Luar biasa sekali ya, sebenarnya banyak sekali yang mau didiskusikan, tapi saya pikir waktu jualah yang dapat membatasi kita. Saya berterima kasih kepada para pembicara,
ada Dr. Hana Sijabat yang luar biasa menceritakan tentang bagaimana bakteri ini akan menyebabkan MDRO ya, terutama bakteri gram negatif ternyata lebih mudah karena agak tipis ya dibandingkan yang gram positif. Dari Dr. Putri, kita melihat kasus-kasusnya itu nyata, banyak banget, dan harus hati-hati banget untuk memberikan terapi. Dan dari Dr. Puspa, kita belajar bagaimana kita mencegah supaya jangan sampai terjadi multi-drug resistance ya di tempat kita bekerja, apalagi di rumah sakit. Terima kasih juga kepada Prof. Ariyati dan Dr. Esi yang sudah luar biasa men-sharingkan pengalaman, pengetahuan, sehingga bisa menambah khasanah pengetahuan dalam pertemuan kali ini. Saya tutup pertemuan ini. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Dr. Herdi. Pemaparan dan diskusi yang luar biasa menarik sekali dari para pembicara, moderator, serta para panelis. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta atas atensi dan pertanyaan yang luar biasa dari awal hingga akhir acara. Dengan demikian, berakhirlah sudah acara Erlangga Webinar Conference Series dengan tema Prevention and Control of Infection in Combating Antimicrobial Resistance in Hospital. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, PDS Patkin Surabaya, dan IDI Surabaya, sehingga acara ini dapat terwujud. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa pada acara Erlangga Webinar Conference Series selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada tim AGCS. Boleh live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Hana, Prof. Dr. Putri, Dr. Ferdi, Dr. Yesi, Dr. Binar, dan tim. Terima kasih ya. Terima kasih buat tim. Terima kasih.